Apa itu? Sabar dulu, Oke Bang. oke, boleh saya bantu jawab ya? Sabar dulu, Bang. Ntar dulu. Jadi Bunda Maria ini bertuhan atau tidak, Bu Fitri? Ya punya Tuhan lah. Siapa nama Tuhannya Bunda Maria? Tuhan Yesus, kenapa? Oke. Bunda Maria nama Tuhannya Yesus. Anaknya Bunda Maria namanya siapa? Yesus, kenapa? Berarti Bunda Maria menuhankan anaknya? Iya, kenapa rupanya? Enggak apa-apa. Dan kenapa manusia yang menembus manusia yang merasa ini? Kira-kira kalau waktu ada Tuhan di dalam kandungan, kalau Bunda Maria berdoa, berdoa kepada siapa? Ya kepada Tuhan. Kepada Tuhan yang ada dalam kandungannya. Begini, Pak Handi ya. Nah, dulu konsep pikir dulu ini ketuhanan kasihan. yang muslim dan sebentar, kamu muter-muter soalnya. Konsep ketuhanan Islam dan Kristen itu berbeda. Siapa Kalau siapa juga siapa yang menyamakan? Oh iya, makanya jangan kamu bawa konsepmu, pertanyaanmu lari sesuai Nah, dengan konsep kamu. saya bertanya ini. Sebentar, sabar. Iya, Anda diam dulu, sebentar, Anda diam sabar. dulu. Oke, Anda makanya diam saya dulu. jawab. Jadi Apa? Ibu Fitri dia kesulitan untuk menjawab Anda. Pertanyaan Karena apa kamu yang berdoa. kamu mau jawab? Pertanyaan apa? Sekarang saya mau tanya. Kalau bagi Pertanyaan Islam, apa yang kamu mau jawab? pertanyaan kamu yang tadi, banyak Yang mana? pertanyaan kamu. Coba ulang, coba ulang. Apa? Kamu tadi bertanya soal Yesus mengampuni dosa kan? Terus Bukan, apa katanya? nggak pernah itu dibahas. Ah, kamu tadi barusan bertanya, katanya Yesus mengampuni dosa dan Jangan. Tuhan nganggur, katanya Bapa nganggur, katanya Allah Eh, nganggur, katanya. eh ya udah, bahas itu. Siapa yang ngampuni dosa? Siapa? Yesus. Oke. Sejak kapan Yesus mengampuni dosa? Yesus diberi kekuasaan sama oleh Bapaknya untuk mengampuni Oke. dosa manusia. Berarti Bapak sudah memberi kuasa kepada Yesus, berarti Bapak tidak punya apa-apa lagi. Kenapa Bapak tidak punya apa-apa? Kan Kuasa sudah itu diberikan bukan berarti Bapak tidak punya kuasa. berarti ada dua yang berkuasa, satu yang memberi, satu diberi. Ada dua yang berkuasa. Jelas. Berarti Tuhanmu ada dua. Mau Tuhan dua, mau Tuhan tiga itu bukan urusan kamu. Ya tinggal ngomong aja, saya nggak urusin. Ngomong aja, Tuhan saya adalah dua. Selesai. Tuhan saya satu. Tuhan kamu satu, namanya siapa? Yesus. Berarti bukan Bapak. Bapak adalah Allah. Yang Elohim mana saya. yang Tuhan? Yesus yang Tuhan. Sama-sama Tuhan. Sama-sama Istri Tuhan. saya. Fitri, ada dua Tuhan. Oh, kalau Fitri jawabannya berbeda dengan saya. Kalau Tuhan saya Yesus, Bapak ya Elohim, Yahweh. Oh, berarti Bapak bukan Tuhan. Kok Bapak sama-sama saya. Oten jawabannya berbeda. Lucu ini orangnya. Sama-sama Oten berbeda. Iya, justru kalian juga berbeda. Allah itu apa? Satu. Dengerin ya. Waktu Yesus, dengerin, dengerin, dengerin. Waktu Yesus ada dalam kandungan, apakah Yesus bisa mengampuni dosa? Yesus lahir ke dunia diberi kuasa. Saya nggak nanya lahir ke dunia. Waktu Yesus dalam kandungan 9 bulan, apakah Yesus bisa mengampuni dosa dalam kandungan? Kuasa pengampunan dosa. Saya nggak nanya kuasa. Dengerin bahasa Indonesianya. Waktu Yesus dalam kandungan 9 bulan, apakah Yesus bisa mengampuni dosa? A, bisa. B, bisa. Tidak bisa. 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 Tolong terangkan bagaimana caranya orang dalam kandungan mengampuni dosa. Sekarang saya mau Oke. bertanya balik sama kamu. Ya, jawab dulu. Jawab dulu. Ini kandungan ini. Kandungan Oke, mengampuni Pak. dosa ini. Biar saya jawab. Ya, jawab, jawab. Bu Ketika Yesus Fitri lebih pintar dikandungkan. loh. Bu Fitri lebih pintar. Ya, menurut Ketika kamu Bu Yesus Fitri kandungan, kamu bisa apakah bodoh-bodoh Yesus lagi ya? sanggup untuk Wih, mengampuni diem dosa? Jangan bodoh-bodohin. Sebentar. Kami dari tadi tidak ada membodoh-bodohin di sini, Imrus, Pak. Kamu kalau nggak diam, saya turunin ya. Biar, Imrus, biar, kamu diam aja dulu. Biar biar Pak Imrus juga, Pak Imrus ngomong aja nggak apa-apa sih. Benar itu kata Pak Imrus, benar. Ibu Pak Erep, kami nggak mau bodoh-bodohi dia, kami hanya nanya dia loh. Jadi kita nggak mau Ya, memaksa dia. Itu berbeda konsepnya. Kamu bertanya dengan konsep keislaman. Enggak, saya Sementara bertanya. konsep keimanan itu, Saya nggak, saya bertanya bilang, melalui mulut saya. Kamu bilang, saya jawab dulu kamu. Pertanyaanmu itu kamu bertanya sesuai konsep keislamanmu. Saya nggak Sementara bertanya pakai konsep, saya bertanya pakai congor, Bang. Iya, pertanyaanmu itu tentu ada logikanya dong. Ya logikanya kan memang Yesus kan Tuhan. Makanya Anda congor. Diam dulu. Anda tadi sudah kamu mengakui hanya ngomong dengan congor aja berarti kamu nggak punya logika kalau Iya, begitu. kamu tadi udah mengakui Tuhanmu dua. Anda standby dulu. Saya mengakui Tuhan saya dua. Saya mengakui Tuhan saya satu yaitu Yesus. Tadi mengakui Tuhan dua, Bapak dan Yesus kok.
enak aja. Bapak di surga adalah Elohim. Bapak artinya sumber, segala sumber. Yang menciptakan alam semesta siapa? Yang menciptakan alam semesta Yahweh dengan firman-Nya yaitu Yesus. Kerjasama. Bekerja sama gimana? Yesus itu firman, Yesus itu logos. Apakah Yesus menciptakan alam semesta? Ya. Pak RF, okay. Pak RF. Baik. Dengarin saya Pak RF. Ya. Pak RF, apakah Yesus yang menciptakan manusia? Jelas. Apakah Yesus yang menciptakan Bunda Maria? Jelas. Apakah anak kandung menciptakan ibu kandung? Kamu pertanyaan anak SD itu. Iya. Yesus sebelum berinkarnasi. Sebentar. Tadi Pak pernah narasikan itu jawaban anak SD. Kalau pertanyaan SD, jawabannya apa Pak RF? Oke, Pak Andi. Jujur ya, saya tidak takut untuk menjawab pertanyaan Anda. Iya. Kemudian boleh nggak, aku tidak perlu membela-bela Tuhan yang aku miliki. Nggak gini aja, kembali ke topik, Bu. Tadi, kalian semua, dengerin dulu ya. Kalian semua setuju bahwa Yesus yang menciptakan Bunda Maria. Satu, Bunda Maria itu anaknya namanya Yesus. Artinya di sini, anak kandung menciptakan ibu kandung. Setuju atau tidak setuju? Oh tidak begitu maksudmu itu. Sekarang saya jawab kamu. Anakmu kamu yang ciptakan ya? Hah? Kamu yang ciptakan ya? Saya bukan Tuhan, Pak. Ya ini. Nah sekarang saya tanya sama kamu, bapak kamu ciptakan kamu ya atau hasil perkawinan kamu? Saya bukan Tuhan, Pak. Ini mau ngomongin Tuhan, Pak. Enggak ngomongin manusia. Oke, manusia. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Iya. Oke. Berbeda dengan kamu. Oke, siapa nama Tuhan yang menciptakan Adam itu? Siapa nama Tuhan yang menciptakan Adam? Siapa Tuhan itu yang menciptakan Adam? Siapa? Namanya? Ya siapa? Mencipta semesta alam. Yahweh. Berarti bukan Yesus. Berarti bukan Yesus. Yesus itu namanya Yahweh. Berarti Yesus yang menciptakan Adam. Ya jelas. Berarti Yesus yang menciptakan Bunda Maria. Oh, Bunda Maria itu terlahir dari hasil perkawinan bapak dan ibunya, Pak. Oh, berarti Bunda Maria nggak diciptakan? Oh, diciptakan. Jadi manusia selain Adam tidak diciptakan. Ya ampun, kamu itu punya otak nyampe nggak? Saya nggak punya otak, Pak. Otak Anda, otak saya pinjamkan kepada Anda biar Anda pinter. Oh, ya, nggak apa-apa, Pak. Jadi menurut Pak RF ini bahwa hanya Adam yang diciptakan, selain Adam manusia itu tidak diciptakan, gitu ya? Manusia. Jadi Bunda Maria tidak diciptakan. Dia terlahir dari Bunda Maria diciptakan atau tidak? Tidak, dia terlahir dari hasil perkawinan bapak dan ibu. Baik. Termasuk kamu juga itu. Kalau ada di Bible tertulis, bahwa manusia itu diciptakan bagaimana? Ya, manusia diciptakan. Itu menunjukkan Adam itu artinya manusia. Kalau kamu Adam itu artinya manusia. Selamat siang. Sebentar Bapak nih. Kalau begitu tolong tunjukkan di mana datanya Yesus menciptakan Adam. Di mana? Kamu buka di mana datanya? Di mana datanya Yesus yang menciptakan Adam? Coba tunjukkan, Pak. Oke, kamu buka Kejadian 1 ayat 1. Tidak ada namanya Yesus di situ, Bang. Di situ memang belum ada nama Yesus. Kalau nggak ada namanya Yesus, berarti Anda ngarang. Yesus itu firman. Di mana datanya Yesus menciptakan Adam? Kejadian 1, Yesus itu tidak firman. Ada namanya Yesus di Kejadian 1. Iya, oke. Nama Yesus itu baru ada di perjanjian baru. Berarti Anda ngarang. Anda ngarang, tidak ada namanya kok dinama-namain. Pak Andi. Iya, kenapa? Oke. Pak Andi, diam dulu. Bisa jawab, di mana Yesus... Apa tadi pertanyaan Pak Andi, di mana? Di mana Yesus? Di mana tertulis Yesus menciptakan Adam? Oke. Di mana Yesus menciptakan Adam? Ini. Ketika Yesus melakukan tanda-tanda, yaitu melakukan salah satunya mujizat, dan dia mengusir, apa kata orang Farisi? Wow, dia mengusir Beelzebul. Kemudian,
dia bisa apa bekerja dengan berjebol? Apa kata Yesus? Di tidak mana? Mungkin. Bu Fitri, bahasa Indonesia dengar nah, baik-baik. Di mana? Dulu, di mana datanya? Nah, jangan dijelaskan itu. Dulu data dulu baru dijelaskan. Ini data. Di mana itu? Di mana itu? Kita minta data, kamu tidak bisa bintangkan data. Lu diam dulu, Eret. Jangan nangis, tuamu dua. Oke, Pak Andi. Tuamu dua. Tuhanmu katanya tuamu dua. Bisa nggak sih RF ini di RF diturunin dulu ini orang tuannya dua biar dia kurangin satu dulu. Mbak Esti turunin dulu biar clear nih. Tangan kanan semua. Kakinya terus turunin. Daripada tuanmu ada tatonya di paha, Bro. Bro, daripada tuanmu ada tatonya di paha, gimana itu? Iya, tuhanmu ada betisnya, tuhanmu tangannya kanan semua. Daripada tuhanmu kalah bergumul sama Yakob bagaimana? Tuhan kok kalah? Gimana? Masih di kalian ribut, aku belum jelasin loh. Ya, RF ini yang ngaco ini, Bu Fitri. Kamu yang ngaco, dulu, kamu nggak punya data. Oke, begini coba. Loh. Saya ngomong, kemudian setelah saya ngomong, Pak Andi juga nggak boleh ngomong. Setelah itu baru kutanya. RF ya, ngomelin dulu. RF-nya ini yang ngomong terus, Bu Fitri. RF ini congornya loh, nggak ada remnya. Oke, Pak RF. Kasih tahu dia, congornya di rem dulu gitu. Nah, begini. Yang punya rem itu mobil, bodoh. Tuh, keluarin kata bodoh lagi dia tuh. Oh, Pak RF jangan gitu ya. Jangan hanya menggunakan emosi kita semua. Pak Andi juga ya, tolong begini. Jadi dia bilang, bagaimana mungkin aku bisa bekerja sama dengan Bejibul? Kerajaan melawan yang baik. Nah, kemudian dikatakan begini. Kukatakan sekarang kepadamu, engkau akan mengetahui bahwa sebelum Adam diciptakan, aku sudah ada. Itu kata Yesus sendiri. Terus mana datanya Yesus yang menciptakan Adam? Yesus yang menciptakan Adam kenapa? Karena di mana datanya? Yohanes 1:1 gitu Kak, Yohanes 1:1. Tidak ada Adam di situ, di Yohanes 1 tidak ada Adam. Ingat awalnya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Di situ enggak ada Yesus mengatakan Yesus yang menciptakan Adam enggak ada tertulis begitu. Pak Andi, inilah jawabannya. Gimana? Yesus berkata kepada ahli Farisi itu, dikatakan begini. Sebelum Adam diciptakan, aku sudah ada. Berarti Yesus itu sudah ada. Nah, kenapa? Karena dia bersama-sama dengan Allah. Karena dia itu Allah sendiri. Coba Ibu baca Wahyu 4 nomor 13. Nanti coba ya, baca Wahyu 4. Awal ngomongnya kan, kalau misalnya dibilang sebelum Adam Yesus sudah ada, sebelum Adam itu yang ada makhluknya apa aja tuh? Coba Wahyu 4:13, Bu. Kayaknya Pak Andi ini sebenarnya sudah tahu siapa Yesus, hanya Pak. Iya, betul itu ya. Bu, tahu saya. Saya tahu Yesus, Bu. Yesus itu adalah anaknya Bu. Dengerin ya. Jangan menutup diri, mari kita belajar tentang Yesus. Yesus itu adalah pengasih dan penyayang yang rela mati kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua umat manusia. Baik, gantian ya, Anda ngomong panjang loh. Iya. Saya sangat Pak Andi sebenarnya udah kenal Yesus sebagai Tuhan. Kenapa Pak Andi mengeraskan hati? Udahlah. Iya. Lembut kalau kasih Pak Andi. Boleh saya bicara sama berdua? Boleh gantian, boleh gantian berdua bicara, Bu. Boleh gantian ya. Baik. Saya sangat mengenal Yesua Amasia. Ya. Apa itu, Andres? Yesua Amasia itu adalah anaknya Bunda Maria. Satu. Yang disusui dari kecil. Yesua Amasia dari kecil tidak bisa apa-apa. Dia hanya membutuhkan air susu ibunya supaya dia bertumbuh kembang menjadi manusia yang sehat. Kedua adalah lu diam dulu RF, ini saya ngomong data di Bible. Ayo. Iya, saya ngomong data di Al-Qur'an juga. Saya belum kelar bicara, turunin dulu nih Mbak Esti, turunin ini orang ini nih. Satu, tolong ayo. Diskusinya dengerin dulu dong. Baru. Ya. Ya, dengerin ya, saya bicara ya. Baik. Saya sangat mengenal Yesua Amasia. Apa itu? Yesua Amasia itu adalah anaknya Bunda Maria dikandung 9 bulan. Dia dilahirkan di kota Daud. Bayi ini dibungkus kain lampin taruh di palungan. Es kau pintar Pak Andi. Seiring dengan waktu. Astaga.
Eh, aduh. Tumbuh kembang sehat dengan air susu ibunya. Berbahagialah orang yang menyusui engkau. Di Bible itu datanya ada. Kemudian di usia 12 tahun, Yesus itu pergi ke sinagog. Kemudian di usia 13 sampai 29 tahun, menghilang ini Yesus kemana perginya. Enggak ada kisahnya di Bible. Pas di 30 tahun, dia menerima firman sebagaimana Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang telah kuterima kusampaikan kepada mereka. Mulailah dia mengajar. Apa sasaran di mana dia mengajar? Aku hanya diutus kepada domba yang hilang di Israel. Yesus tidak pernah berkata aku diutus kepada orang Indonesia. Tidak ada kata-kata itu. Jadi saya sangat mengenal Yesua Amasya sebagaimana Yesua Amasya berkata, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesua Amasya yang telah engkau utus. Yohanes 5:30 berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Itulah Yesua Amasya yang sebenarnya. Yesus tidak pernah berkata, aku dilahirkan ke muka bumi ini nanti akan dipersekusi oleh tentara Romawi, dipermalukan oleh tentara Romawi, baju saya dibuka, kepala saya diberi mahkota berduri berdarah-darah, nanti saya diludahi, nanti saya digampar, tidak pakai baju, memikul salib, ngos-ngosan, sampai akhirnya diganti oleh Simon Kirene. Sampai di atas salib, aku... Yesus tidak pernah berkata, tanganku dipaku, diikat, ditombak lambungku sampai mati. Yesus tidak pernah berkata begitu. Jadi, siapakah sebenarnya yang tahu Yesus di sini? Anda atau kami? Silakan. Oke, saya jawab ya. Dibantah aja, omongan saya dibantah tadi, Bu, kalau ada yang salah. Ya, begini. Begini, Bu, sebelum dia jawab, tolong argumentasi saya tadi itu dibantah, salah atau tidak, itu lanjut.
Tenanglah. Ya. Sabar ya Pak Handi. Aku udah dengar dari tadi loh. Dengarkan ya. Aku, oke? Okay? Ya. Nah, semua apa yang dibahas Pak Handi itu benar karena sudah membaca dari. Tapi sebagian yang ada yang kurang. Sudah mau dibaca dari Alkitab. Dan Pak Handi, aku yakin sebenarnya udah tahu siapa Yesus, bahwa dia Tuhan tertulis. Ya, cuman Pak Handi ngambil yang bagaimana untuk menjatuhkan Yesus itu, bahwa dia bukan Tuhan. Ujung-ujungnya Pak Handi tidak mau menyembah dia gitu. Nah, jadi begini Pak Handi, Yesus benar memang dia dilahirkan, dia minum air susu dan semakin bertumbuh. Kemudian beberapa tahun kemudian tidak ada dijelaskan seperti apa kehidupan Yesus. Kenapa? Yesus berkata, bahkan ada tertulis Alkitab, sesungguhnya masih banyak hal yang dilakukan, masih banyak hal yang harus dituliskan dalam kitab ini, tetapi tidak semua. Kenapa? Karena kalau ditulis semua tidak akan muat, dan kita pun membacanya pasti tidak akan sampai. Bahkan yang baca Alkitab aja kita sekarang nih, tak bisa satu hari. Kenapa? Karena itulah firman itu begitu luar biasa. Karena firman Tuhan itu tidak ditulis-tulis begitu saja di karang-karang. Kenapa? Karena itu fakta terjadi. Ya, apakah Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa? Iya, menebus dosa seluruh umat manusia. Memang Yesus di orang Yahudi, lahir di Israel. Allah mengutus di situ. Tetapi ketika Yesus bangkit, kemudian naik ke surga, pas dia naik, dia memberikan perintah kepada murid-muridnya. Apa dikatakan? Pergilah ke seluruh bumi, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarkanlah segala perintah yang telah kuajarkan kepadamu, perintah yang telah kuberikan kepadamu, beritakan Injil ini, supaya apa? Banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, banyak jiwa-jiwa menang di dalam Tuhan, banyak jiwa-jiwa datang ke surga kepada Yesus, kepada yaitu melalui Yesus datang kepada Allah. Kenapa? Di luar Yesus tidak bisa orang selamat lagi. Kenapa? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kenapa? Karena manusia pertama telah memberontak, dan kita semua adalah orang pemberontak, jahat di mata Tuhan. Nah, untuk itu siapa yang bisa masuk ke surga kalau semua jahat? Karena bertemu dengan Allah harus hidup kudus. Okay. Ya harus melalui siapa? Melalui gantian ya Bu, panjangan Bu, jangan panjang. Oke. Okay. Baik Bu ya, Bu Fitri. Gantian ya. Udah? Ya, baik. Ibu Fitri tadi sudah mengiyakan argumentasi saya. Tak satu pun argumentasi saya dia bantah. Bahwa Yesus itu utusan. Ada yang salah. Gantian. Berarti yang saya omongkan itu saya lebih ngerti Yesus daripada Anda, kan gitu. Karena saya bicara tadi panjang, Anda tidak membantah. Saya berikan beberapa data loh. Gantian lah. Gantian lah, catat omongan saya. Okay. Saya lagi dong. Oke. Okay. Yesus atau anaknya Bunda Maria itu jelas dia manusia bertumbuh kembang. Kita lihat dia ada di bumi itu beraktivitas seperti manusia pada umumnya. Oke. Okay. Di dalam beberapa data yang ada di Bible, saya pakai data nih. Ya, Yohanes 5:30 udah tadi, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku menghakimi sesuai apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku, mengaku utusan Yesus. Jadi, dengerin baik-baik, jangan ada yang membantah lagi Yesus. Yesus mengakui dirinya utusan. Di Lukas 10, nomor 16. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, dia menolak aku. Dan barang siapa yang menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Artinya di sini, Yesus adalah utusan. Markus 9 nomor... jangan kepanasan dulu gantian. Saya baca data loh, ini saya akan menafsirkan, saya membaca aja nih. Saya membaca saja. Oh, pantas. Markus 9:37. Siapa yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dalam beri siapa yang menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Matius 10:40. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Banyak sekali siapa Yesus menurut Yesus ini ya. Mudah-mudahan ibu-ibu berdua ini tidak membantah, tidak memberikan bantahan yang sangat mendalam kepada Yesus. Menurut Anda berdua, apakah Anda setuju
bahwa Yesus itu utusan sebagaimana pernyataan Yesus? Silakan dibantah bahwa Yesus utusan. Silakan. Nah, kan Pak Andi cuma membaca, apalagi tadi tentang ayat anak yang ada anak kecil. Siapa yang? Ya kan, anak kecil tuh. Baca dulu konteksnya. Kenapa? Supaya orang-orang tidak menghalang-halangi anak kecil datang kepada Yesus. Itu, jangan ambil yang potong-potong, mengpahami apa maksud yang tertulis itu. Begitu, Pak. Jangan copot-copot tapi tidak mengerti apa yang tertulis. Kata aku itu, berarti kata Yesus. Jika kau menolak Yesus, itu sama dengan menolak Allah. Itu maksudnya itu. Ada sambungannya, Bu. Mengutus aku. Mengutus aku, Bu. Ada sambungannya. Jangan dipotong ayatnya. Dibaca semua. Nah, coba baca satu ayat biar saya jelaskan. Oke, saya baca satu ayat ya. Saya baca nih, dengerin baik-baik ya. Saya baca satu ayat saja. Jangan dibantah lagi nanti kalau saya baca. Bukan jangan dibantah. Barang siapa Lukas aja deh, Lukas 10:16. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Yesus di sini mengaku utusan, diutus. Nah, silakan bantah kalau Yesus bukan utusan. Silakan, Mbak. Oke. Memang Allah mengutus Yesus untuk apa? Untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa-dosa. Oke. Berarti Anda udah setuju ya Yesus utusan ya, Bu? Bukan hanya iya dia diutus dan dia itu Allah, memang. Bagaimana mungkin dia Allah itu sendiri, gimana sih? Orang utusan kok tadi ya, bagaimana sih Ibu ini? Jangan pakai iman saja. Anda, Ibu Fitri udah mengaku Yesus utusan kok, gimana sih? Iya, dia memang juga utusan, tapi dia bukan Tuhan. Nah, gimana caranya utusan menjadi Tuhan? Gimana ceritanya? Oke, bisa jelaskan. Ya, bagaimana utusan jadi Tuhan? Nah, gimana ceritanya? Itulah otoritas Allah. Suka-suka Allah, bukan suka-suka. Jawabannya suka-suka gitu ya? Memang apa Anies bisa mengatur Allah? Anda yang mengatur itu, bukan saya. Bukan, tapi itulah. Orang Yesus sudah utusan, Anda yang ngatur menjadi Tuhan, bukan saya. Bukan. Memang dia diutus, memang diutus ke dunia ini dan memang Tuhan dia. Enggak itu kan? Tuhan. Mungkin menurut Kak Fitri, mungkin menurutnya si Handi ini, menurut pemikiran mereka itu kita itu punya Allah itu ada tiga. Jadi mungkin buat mereka itu Tuhan kita itu anak gitu, Kak. Bukan begitu, Bu. Jangan dilebarin. Yesus mengakui dirinya utusan. Anda setuju atau tidak? Oh iya, dia mengakui besar. Allah mengutus dia supaya manusia menerima. Karena kalau Allah yang mengutus Yesus. Ya kalau Allah yang mengutus Yesus. Kalau saya sudah selesai menjelaskan, baru saya bilang silakan Pak Andi komplain. Aku kan belum selesai menjelaskan. Iya, silakan, Bu. Jangan marah, Bu. Aku bukan marah, Bapak tidak sabar. Paham? Karena Anda itu tidak mau mengakui Yesus utusan. Aku belum selesai menjelaskan, Bapak sudah potong. Nah, setelah Bapak tadi setelah menjelaskan baru saya komplain kan? Iya. Nah, silakan. Allah mengutus, memang Yesus diutus oleh Allah. Tetapi kenapa melalui perkataannya seperti itu kepada kita? Supaya pada saat itu manusia paham. Kalau enggak, manusia enggak akan paham, akan menolak dia sebagai Tuhan. Iya. Makanya dia mengatakan seperti itu. Tetapi orang-orang yang dekat dengan Tuhan, benar-benar mengenal Tuhan, pasti akan terbuka matanya dan dia mengenal itu Tuhan. Tetapi orang yang masih ditutup matanya oleh setan, bakalan terus menolak Yesus sebagai Tuhan. Kenapa? Karena setan mau. Orang ya bilang aja, Kak. Kalau Tuhan itu turun sendiri ke dunia ini, apakah kita manusia sanggup melihatnya gitu aja? Jadi dia menjelma jadi manusia. Iya benar, karena Tuhan itu suci, kudus. Kita takkan sanggup, Pak. Makanya dia harus menjadi manusia dan bisa bergaul akrab dengan kita. Keren kan? Itu luar biasa Tuhan itu. Oke, gantian ya. Tuhan itu, saya bilang aja, Kak. Karena bagi kami itu Kristen. Kamu yang berdiskusi sih? Iya, enggak, aku cuma membantu supaya kamu tidak salah paham juga. Iya, iya. Enggak, Ibu Fitri yang menyatakan. Gantian ya. Kristen manusia, Kristen Allah. Jangan dulu, Pak Dilon. Begini-gini ya, gantian ya. Kita gantian nih. Tadi Ibu Fitri udah mengakui Allah yang mengutus Yesus, gitu ya.
Sekarang saya mau nanya Anda berdua, saya kalau singkat loh. Allah yang mengutus Yesus. Sekarang yang Tuhan di sini yang mengutus atau yang diutus atau dua-duanya Tuhan? Silakan, jangan kemana-mana, dipersingkat. Oke. Oke. Allah mengutus Yesus. Mm-mm. Apakah Yesus itu Tuhan? Iya. Jadi Allah apakah mengutus Allah Tuhan. Jadi Allah mengutus Tuhan. Dengar dulu, apakah Tuhan itu satu? Iya, tetapi disebut Tritunggal. Kenapa disebut Tritunggal? Nah, jangan ketawa, Pak. Itulah faktanya. Yeah. Nah, nih, jelasin kan. Biar. Ada disebut Tritunggal. Enggak, biar jangan dibantah, kasihan dia. Tidak apa-apa, silakan ketawa, tapi okay. Sekarang di bumi ini puji Tuhan masih bebas kalau ketawa, nanti kalau yeah. Neraka tidak ada. Ya, oke, okay. Sekarang ini bergantian ya. Allah. Belum, aku belum selesai. Saya pendek sekali loh pertanyaannya, Bu. Dengar ini baik-baik dulu ya. Allah Andi, itu tolong dong hargain orang kalau ngomong belum selesai ngomong udah dipotong-potong aja. Nanti kan ada lagi pembahasan. Saya mau lebih panjang ngomongannya daripada saya. Saya mau klarifikasi. Iya, karena kamu kayak perempuan sih, Bu. Itunya. Iya, mau apa, dengerin Bu. Orang ngomong. Kalau ngomong dipotong kalian aja. Kalian berdua kan lebih panjang omongannya loh. Saya singkat loh tadi. Makanya dengerin dulu. Oke, Pak Andi. Pak Andi, saya jelasin. Gak usah dijelasin, saya dulu yang ngomong gantian. Anda dari tadi lo ngomong. Silakan, Pak Andi silakan ngomong, tapi izinkan waktu saya nanti. Ketika saya kok ngomong, jangan komplain sebelum saya jelasin. Saya komplain kalau ibu muter, kalau nggak ke substansinya gitu. Dengerin baik-baik makanya. Bagaimana Pak Andi? Tapi masuk Roh Kudus dia. Begini Pak Andi. Gantian dulu. Ketika Pak Andi pun menjelaskan, ada yang sesat, nggak sesuai dengan kami, makanya aku komplain juga, muter bapak juga. Di mana salahnya? Ya. Coba saya baca satu data. Jangan salahkan saya, ya, jangan salahkan saya. Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Kalau saya salah, berarti Yohanes salah. Ini salah atau ulangi, tidak? Ulangi. Saya baca. Ulangi Pak. Baru nyari Yohanes 17:3. Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Yesus di sini utusan, ada Allah satu-satunya yang benar. Silakan dibantah data ini, Bu, kalau Anda menuangkan Yesus. Silakan salahkan, monggo. Oke.
yang Bapak baca benar karena apa? Tertulis yang gitu benar. Memang tertulis seperti itu, tapi Bapak tidak memahaminya. Apa? Paham? Silakan jelaskan. Oke. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan diutus pada saat itu? Supaya orang-orang tersebut pada saat itu menerima dia. Karena belum tiba dia sampai di kayu salib. Kalau di kayu salib udah mengerti orang-orang di situ bahwa dia itu sebenarnya Tuhan untuk menebus dosa. Sudah? Yang diulangkan. Ada enggak, jangan-jangan saya aja dulu. Waktu Yesus, Bu Fitri, waktu Yesus diutus, apakah waktu Yesus diutus itu, waktu itu Yesus sudah Tuhan atau belum jadi Tuhan? Waktu diutus. Sudah Tuhan, tapi belum tiba karena Yesus okay, sudah mati. Sudah Tuhan, udah dijawab, memang sudah Tuhan. Tiba. Anda udah jawab, memang sudah Tuhan. Tiba. Artinya di artinya di sini, Bu, dengerin dulu, gantian dong. Nih, Anda udah menjawab Pani. Tadi, Anda udah menjawab, sudah Tuhan dia diutus. Artinya di sini, Tuhan mengutus Tuhan, setuju? 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 Oke. Biar Bapak senang, setuju, kenapa rupanya? Oke. Tuhan, ada berapa Tuhan? Tuhan mengutus Tuhan, ada berapa? Ada berapa Tuhan? Tuhan itu satu, tapi tritunggal. Bagaimana sih Tuhan mengutus Tuhan kok satu? Satu ya, satu Tuhan, dengerin Bu, satu Tuhan pengutus, satu Tuhan yang diutus. Berarti ada dua Tuhan, Bu. Saya jelaskan. Tuhan? Nah, itu ya, bagi dua. Bapak, bagi saya ini, Pak. Tuhan itu satu tetapi tritunggal. Nah, mau bilang apa lagi, Bapak? Enggak ada tritunggal dituliskan gitu. Jangan-jangan dibantu loh. Satu diutus, satu mengutus. Saya aja kasihan perempuan. Oh, tolong jelaskan apa maksud Tuhan mengutus Tuhan. Itu aja dulu. Tuhan mengutus Tuhan, bagaimana ini? Jawabannya Allah itu satu tetapi tritunggal. Tuhan mengutus Tuhan loh, Bu. Iya, jawabannya karena dia tritunggal. Oke, yang mana yang maha kuasa ini? Yang mengutus Tuhan atau Tuhan yang diutus? Yang mana yang maha kuasa? Kayaknya Bapak belum paham dah. Tritunggal. Apa itu tritunggal? Nanya mengerti, Kakak. Cuma diajak biasa. Kira-kira kalau anak kecil kasih tahu, Dek, sini lu. Apa, Bang? Tuhan mengutus Tuhan. Bingung tuh anak kecil, Bu. Bapak bukan anak orang kecil, waras kan? Juga bingung. Orang waras juga bingung. Orang yang nakalnya waras. Kok Tuhan mengutus Tuhan? Ya. Ani, aku mau jelaskan. Bapak bilang tadi bagaimana Tuhan mengutus Tuhan. Ya, nah, jawabnya Allah itu satu tapi tritunggal. Oke. Belum paham apa? Ya. Mau nanya yang mana lagi biar kujelaskan. Jangan, saya enggak nanya. Saya enggak nanya gini ya. Tuhan mengutus Tuhan, Allah itu tritunggal kan begitu ya. Oke. Apakah tritunggal ini yang ketiga ini berbeda atau mereka sama? Oke. Sudah siap pertanyaannya? Sudah cukup itu pertanyaannya kan? Iya, apakah tritunggal ini Bapak, Putra dan Roh Kudus ini ketiganya sama atau berbeda? Ya. Ketiganya sama atau berbeda? Pertanyaan Bapak satu atau dua nih? Yang saya ulang gimana? Kembali bahasa Indonesia. Apakah Tritunggal ini, Bapak, Putra, dan Roh Kudus ini sama atau berbeda ketiganya? Silakan. Oke, saya jawab. Jangan komplain dulu ya, Pak, ya? Enggak. Oke, silakan, Mut. Kalau Bapak tidak tahan dengan macam-macam Bapak, oke? Jawab, Bu. Silakan, Bu. Oke. Allah mengutus Yesus, ya. Disebut Tritunggal. Kok bisa tuh, kalau Yesus itu Tuhan, kok bisa Tuhan mengutus Tuhan? Nah, disebut tritunggal. Tri itu tetap satu, di mereka itu satu, tetap Tuhan. Tapi kenapa disebut tiga? Sebenarnya Tuhan itu bukan Tuhan, Tuhan tiga, tapi tetap satu. Yaitu Yesus. Kemudian apa? Ketika Yesus naik, dia membuktikan semuanya naik. Dia memberikan janji sebagai penghibur, penolong, supaya tidak jatuh ke dalam dosa, meninggalkan Yesus kembali. Karena banyak cobaan di dunia ini, dia memberikan, yaitu Roh Kudus. Itu Roh Kudus itu apakah dia Tuhan? Iya, makanya disebut Tritunggal. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan itu satu. Sama-sama Tuhan, dan itu menyatu. Nah, kalau Bapak ingin tahu penuh seperti apa Tuhan itu, ketika Bapak sudah meninggal. Oke, baik. Ibu ini masih hidup kok, masih tahu. Sekarang ya gantian ya. Bentar, Pak, jangan diganggu dulu, Pak. Aja. Biar enggak melebar kemana-mana, maaf ya. Ibu tadi mengatakan tri itu satu, tri itu tiga. Sebenarnya ini dijelaskan di sini.
Bapak, Putra, dan Roh Kudus ini, mereka ini ketiganya ini sama atau ketiganya ini berbeda? Kenapa bisa sama. Disatukan? Sama. Jawabannya sama ya. Jawabannya sama. Gantian dong kalau jawabannya sama. Kita cek satu persatu ya. Kalau sama, apakah Bapak di surga punya fisik, Ibu? Ibu Fitri konfirmasi dulu, Ibu Fitri. Bapak di surga punya fisik tidak? Nih, Allah itu roh. Oke, berarti tidak punya ya. Baik. Apakah Yesus punya fisik, Bu? Yesus Bu? Itu punya atau adalah. Tidak itu aja. Punya atau tidak? Yesus punya fisik setelah waktu di dunia. Punya fisik. Punya fisik. Waktu di Pak Adi ya, belum ya, belum dengar saya. Belum saya jawab. Punya fisik atau tidak? Oke, selama di bumi punya fisik. Punya fisik, baik. Ya udah, punya fisik. Bapak di surga tidak punya fisik. Yesus di bumi punya fisik. Apakah mereka sama? Tetap jawab. Sama. Sama. Satu punya fisik, satu tidak punya fisik, kok sama? Oke, sudah siap. Gimana ceritanya, Ibu? Oke. Ceritanya satu, begini. Dengerin, satu punya fisik, satu tidak punya fisik, kok sama? Gimana? Oke, biar saya jelaskan. Ya, udah jelaskan. Siapa? Jelaskan? Udah, okay. Bu, silakan, Bu. Kenapa Allah itu adalah roh? Barang siapa menyembah dia dalam roh dan kebenaran? Barang siapa? Kok ya kan? Penyembahan? Kok penyembahan sih, Bu? Dengar dulu, Pak. Kan kita mau menyembah Allah, toh? Bukan kesana nah, pertanyaannya, Bu. Ya, makanya dengar di bahasa Indonesia. Satu Pandit. Punya fisik, satu tidak punya fisik. Kenapa Ibu okay. mengatakan sama? Itu yang harus dijawab. Pandi, aku kan mau jawab. Pandi, kenapa langsung kok? Belum selesai loh aku jawabnya. Ya langsung aja jawab, kenapa? Kenapa maksa kali, Bapak? Ya silakan, Bu. Saya nggak maksa, tapi Ibu kemana-mana, Bu. Bukan kemana-mana, Bapak belum, aku belum selesai. Bapak sudah ya. Langsung jawab. Jadi, apa yang Ibu mau jawab? Pertanyaannya apa? Coba ulang pertanyaannya, baru Ibu jawab. Oke. Okay. Apa pertanyaannya? Apakah Allah itu punya fisik? Allah itu adalah roh. Salah, makanya dengerin, catat. Gini ya. Aku dengerin. Belum selesai loh, Pak. Anda nggak bisa menjawab kalau nggak ngerti pertanyaan. Pak, saya ulang ya pertanyaannya dicatat ya. Diulangi lagi. Diulang ya, diulang. Apakah Allah itu punya fisik? Apakah Yesus punya fisik? Itu kan? Bukan itu pertanyaannya, bukan. Nggak aja dengerin. Dengerin. Tadi Ibu sudah mengakui Bapak di surga tidak punya fisik, Yesus di bumi punya fisik. Anda menjawab sama. Pertanyaannya. Dengerin dulu Bapak, pertanyaannya. Maaf, aku tidak jawab begitu kalau Allah punya fisik. Allah itu roh. Aku bilang begitu loh, bukan aku bilang Allah ya, itu tidak punya fisik. Salah dengar lagi. Salah dengar lagi. Saya ulang, saya okay. ulang. Bapak okay. di surga tidak punya fisik. Oke. Okay? Dia hanya roh di surga. Yesus di bumi punya fisik. Pertanyaannya, satu tidak punya fisik, satu punya fisik. Kenapa Anda katakan sama? Silakan dijawab. Oke. Allah itu adalah roh. Aku tidak bilang punya fisik, punya ini enggak ya, Pak? Itu dari Bapak. Sekarang aku bilang, Allah itu adalah roh. Ya? Nah, kemudian ketika Allah mengutus Yesus, sebenarnya dia itu Allah juga. Memang Allah. Nah, kemudian kenapa Yesus itu punya fisik? Bisa kita sentuh, bisa bermain, bercanda bareng sama dia, mendengarkannya dengan akrab seperti ini, kita ngobrol-ngobrol, bisa berdiskusi. Kenapa dia punya fisik sedangkan Allah tidak? Sedangkan Allah adalah roh. Kenapa Yesus datang tidak, kalau dia Tuhan, kenapa tidak langsung roh? Karena kalau dia langsung roh, kita bakalan takut. Kenapa? Seperti setan, no? Apa ya? Gak bisa kita lihat langsung. Tapi bisa kita rasakan, dia seperti angin. Angin itu kan nggak punya warna, tapi bisa kita rasakan. Astaga, ibu nggak jawab, nah, kemana-mana itu, Pak, Bu. Aku belum selesai, Pak. Belum selesai. Pada singkat, belum selesai. Loh, Bu. Singkat yang sekali, loh. Bapak tinggal menyimak. Setelah saya bilang, silakan komplain. Ini bukan gereja, Bu. Pak, dengar dulu. Aku belum selesai. Sabar, coba ulang, Pak. Coba lagi diulang pertanyaannya, Bu. Coba diulang dulu pertanyaannya. Kan Bapak bilang, Allah itu adalah roh. Ya, toh?
Terus? Nah, kenapa Yesus punya fisik? Ya kan? Terus? Iya, Yesus punya fisik selama di bumi ini. Bukan itu pertanyaannya, makanya ibu salah jawab melulu. Ambil pulpen kalau nggak spidol. Dengerin baik-baik. Dengerin dulu, dengerin dulu, dengarkan. Ya. Ya, Anda mengatakan Bapak dan Yesus itu sama. Jawaban Anda tadi. Bapak di surga itu tidak punya fisik, Bapak itu roh. Allah itu roh di surga kan? Di bumi itu Yesus punya fisik dan roh. Kenapa Anda mengatakan Bapak dan Yesus sama, satu punya fisik, satu tidak? Nah, dari mana Anda belajar menyamakan sesuatu yang berbeda? Silakan dijawab. Oke. Dari mana Anda belajar? Dari firman toh, dari Yesus sendiri. Kenapa? Allah itu adalah roh. Nah, kenapa Yesus, jika Yesus itu adalah Tuhan, kenapa selama di bumi punya fisik? Ya, dia memang harus punya fisik supaya kita bisa bukan bersama itu dengan Tuhan. Ya. Kenapa Anda menyamakan satu punya fisik, satu tidak punya fisik? Kenapa Anda menyamakannya? Belajar dari mana? Data apa? Silakan. Bapak yang tidak menyimak ya. Kenapa punya fisik? Ya karena selama dia di bumi ini punya fisik. Saya nggak nanya punya fisik. Memang jadi, kita udah setuju Yesus ini punya fisik, pernah dipakai netek sama ibunya. Bapak di surga tidak punya fisik, tapi Anda mengatakan Yesus dan Bapak itu sama. Sekarang oh, iya, sama. Pertanyaannya, sama-sama Tuhan. Satu jadi, punya fisik, satu tidak punya fisik. Kenapa Anda menyamakan sesuatu yang berbeda? Sebenarnya Pak Andi ini kakak hanya bisa, kakak cuma bilang aja kak, hal ini tidak menunjukkan bahwa akal budi manusia itu tidak mampu menembus ilahi. Kalau bukan kepada akal budi manusia saja untuk menyelidiki mengenai Tuhan, sama saja dengan menggunakan sebutan kaca pembesar untuk mempelajari ilmu perbintangan. Karena itu bagi banyak orang hikmat Tuhan adalah hikmat yang tersembunyi. Ibu Fani, bagi mereka itu Tuhan itu misteri. Ibu Fani, Yesus dan Bapak sama atau beda, Bu Fani? Sama. Oke. Coba sebutkan alasannya, Bapak tidak punya fisik, Yesus punya fisik, kok sama? Kan berbeda, Bu. Kok bisa sama? Waktu dunia belum dijadikan, waktu penciptaan dunia ini, roh Allah melayang-layang. Saya enggak nanya atas itu. Saya enggak nanya melayang-layang, Bu. Berarti kan roh, dia itu memang berwujud. Dia tidak berwujud, tetapi dia berwujud roh. Bu, dan Bu, kenapa ini Yesus punya fisik, Bapak tidak punya fisik? Sama atau berbeda? Ya pertanyaanmu itu di luar apa namanya, di luar yang harus kita jawab gitu loh, nggak masuk akal. Orang faktanya begitu, Yesus punya fisik di dunia. Dengerin gantian. Yesus punya fisik. Yesus punya fisik di dunia, pernah dipakai nenek sama ibunya. Fisiknya dipakai berjalan. Ya, kamu sukanya nenek ya, kamu sukanya nenek mulu. Dengerin ya Bu ya. Yesus disunat, punya fisik dia di bumi. Sedangkan Bapak, dengerin dulu, Bapak di surga itu tidak punya fisik. Sekarang pertanyaannya, ya pertanyaannya nih, apakah Bapak dan Yesus sama atau berbeda? Dijawab. Bingung kan? Kayaknya nggak bisa di, kayak itu bukan harus dijawab ya kak. Itu hanya pencemooh kak. Nggak, itu fakta loh itu, fakta. Anda menyangkal, Anda menyangkali itu. Kalau seperti istilahnya kita jawab, apa kamu terima? Itu aja. Anda menyangkal. Berarti Anda menyangkal kalau Yesus. Berarti Anda menyangkal. Kamu pasti terima enggak? Kalau giliran enggak bisa jawab. Karena kamu sudah tahu sebenarnya. Cuman kamu itu. Saya tahu sekali, Bu. Saya sangat tahu bahwa Yesus Amasia di muka bumi itu dia seorang utusan. Sudah kamu tahu apa yang kamu pertanyakan, untuk apa itu dipertanyakan? Gantian Bu ya. Kami tahu, semua orang tahu. Baik nenek-nenek maupun kakek-kakek, baik anak-anak maupun dengerin dulu ya, bahwa Yesus Amasia di muka bumi itu punya fisik. Fisiknya dipakai beraktivitas. Kelihatan dia. Bunda Maria selalu merawat anaknya dengan baik. Punya fisik dia. Umur 8 hari dia disunat. Punya fisik dia. Sedangkan Bapak di surga yang Anda katakan adalah roh, itu tidak punya fisik. Kenapa Anda berdua ini nekat sekali mengatakan bahwa Allah Bapak di surga itu sama dengan Yesus? Dari mana Anda belajar? Siapa yang ngajari Anda? Sama. Jadi ya, kamu Kristen dulu. Jadi Kristen dulu biar kamu tahu.
Kalau kamu bukan Kristen, jadi Kristen dulu. Itu gak masuk akalmu. Walaupun kami menerangkan dengan sejelas-jelasnya, kamu tidak mau tahu. Wanas ini bidat ini Bang Handi. Mereka berdua bidat ini Wanas. Bukan Wanas semua ini. Wanas semua ini. Jadi Kak Fitri, gak usah kamu lalini kayak gitu-gitu Kak Fitri. Gak ada gunanya. Tenang aja Kak Fani. Sekarang kita pindah topik ya. Sekarang kita pindah topik. Tadi Ibu Fitri mengatakan bahwa Yesus itu sudah terangkat ke surga, kan begitu. Bu, menurut Ibu Fitri, Yesus itu dibangkitkan atau bangkit sendiri? Bangkit. Dibangkitkan atau bangkit sendiri? Bangkit sendiri, kenapa? Coba baca ya. Dalilnya mana? Dalilnya mana dulu, Bu? Coba baca kisah 2:36, Bu. Bangkit sendiri apa dibangkitkan? Kasih, coba, biar dia kasih dalilnya. Ya. Ini yang mana yang ngomong nih? Nah, saya aja. Anda mengatakan Yesus bangkit sendiri, coba baca kisah 2 nomor 36. Bangkit sendiri apa dibangkitkan? Coba baca, Bu. Bapak aja yang baca, kenapa namanya? Nanti disangka saya bohong lagi, Bu. Iya, baca aja kan Bapak kan ingin menjatuhkan bagaimana cara kekurangan kan? Kok menjatuhkan sih? Pakai data kok menjatuhkan? Oke, okay, saya baca ya. Ada yang menyuruh membaca. Itu kan dia hanya saat mengambil satu ayat aja. Oke, okay, iya, baik ya. Ibu Fitri mengatakan Yesus itu bangkit sendiri. Mari kita baca kisah 2:36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi, oh ini bukan ya kisah 2:36 ya. Kisah berapa ya? Sebentar. Yesus bangkit. Bukan dua dua. Dua tiga dua. Atau itu aja Bang Andi. Galatia pasal 1 ayat 1. Kisah 2:32 ya. Kisah 2:32 aja nggak apa-apa. Ya 2:32 boleh. Ya. Ibu, kisah 2:32 ibu bisa buka di situ, Bu. Bukalah, Bapak kan sebenarnya kalau kan kita. Oke, saya baca sebentar. Iya, sabar. Sabar, Bu. Saya kasih dulu ya. Lucu-lucu si Kadrun ini. Sebenarnya kan yang lucu kalian nanti kita bikin ketawa. Tahu, cuman makanya masih. Kok ada kan? Kok ada Kadrun sih? Kok ada Kadrun? Silakan ngomong, baca aja. Nanti kelihatan yang waras sama yang nggak waras. Ketahuan dong. Ntar, kok ada Kadrun? Baca bang. Kok ada Kadrun? Nggak ditanggap itu bang. Lanjut bang, baca bang. Nanti kelihatan yang waras sama yang tidak waras mana bang? Lanjut bang. Jangan begitu Bu, enggak bagus kalau ngomong Kadrun. Yesus itu dari kadal gudur loh. Kisah para rasul 2:3. Yesus kisah para rasul 2:32. Soalnya di sini kalau ngomong dengerin mau dibaca. Mau dibaca diam. Kan kata Ibu Fitri adalah Yesus itu bangkit sendiri. Nah, sekarang datanya ada nih kisah 2:32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Banyak saksinya, Bu. Jadi Yesus dibangkitkan, bukan bangkit sendiri, Bu. Di mana itu? Siapa yang waras sekarang? Ayo. Ya, sekarang. Udah biasa jawab. Iya, silakan dijawab, Bu. Jawab. Oke. Okay. Kenapa dikatakan dibangkitkan sendiri? Karena bangkit sendiri kalau dibilang orang pada saat itu tidak akan mengerti. Kok bisa ya? Gimana sih? Jangan pakai asumsi. Jangan pakai apa yang tertulis, dan yang tertulis, Bu. Jangan pakai asumsi dengkul. Hah? Bu, jangan pakai asumsi dengkul, pakai apa? Mas Ben, jangan saya dulu begini. Bro, Bu Fitri. Itu jelas loh datanya, Ibu. Kenapa sih Anda membantah data? Saya ulang lagi bacanya ya. Oh, Ibu dengerin dulu baru Ibu jawab, biar enggak salah. Ibu Fitri sama Ibu Pandi mengatakan Yesus itu bangkit sendiri. Faktanya adalah baca dong di itu judulnya. 2:32. Itu siapa? Baca dong judulnya. Itu kan khotbahnya si Petrus. Berarti salah bukan itu. Berarti Yesus bohong. Itu merabikan bikin dirinya sendiri bangkit. Tapi dia lagi khotbah, mengkhotbahkan orang. Baca dong judulnya. Dan Mas Ben yang di depan banyak orang. Itu bukan bohong. Kenapa dia? Itu kan khotbahnya si Petrus. Nah, kenapa dia mengatakan seperti itu supaya orang tersebut paham, mengerti, dan menerima. Oke, dan kami adalah saksi-saksi dari kehidupan Yesus. Dengerin dulu dong, jangan kemana-mana. Ya, saya bacain dulu. Mengambil satu ayat. Saya bacain dulu. Satu ayat itu nggak ada gunanya. Kalau begitu, silakan cari datanya di Bible. Yesus bangkit sendiri. Di mana? Silakan.
Saya tunggu 60 hari 60 malam. Cari Bu di Bible, jangan ngarang. Cari datanya. Cari datanya di Bible. Yesus bangkit sendiri. Kamu cari di Kejadian. Carilah. Saya sudah dengerin. Aku enggak megang kitab ini. Ya, Bu Fani dengerin dulu ya. Saya udah baca. Iya, dengerin dulu. Cari, jangan nyuruh-nyuruh. Iya, gantian bicara, Bu. Saya udah cari. Kamu kan kita, kalau kita kan udah ngerti. Jadi yang perlu belajar itu kamu, jadi cari sendiri. Iya, saya udah cari. Apa? Makanya Bu dengerin ya. Di mana? Coba ya. Carilah di mana. Ya, dengerin ya. Dengerin dulu. Jangan menjebak-jebak orang, enggak bagus. Ini saya... Ibu-ibu lawan. Saya sudah baca. Ya, jadi saya sudah membaca Kejadian sampai Wahyu. Saya belum pernah menemukan. Berarti roh kudus itu dengerin dulu. Waduh, dengerin nah, dulu. Berarti roh kudus itu mental dari kamu. Parah, kamu udah membaca dari Kejadian itu sampai ke Wahyu itu, intinya kamu sudah mendapat jawabannya di sana, tapi kamu menolaknya. Dengerin dulu ya, Bu. Boleh dengar Kak Fitri. Bu, gantian bicara, Bu. Bapak, bentar dulu, Pak. Saya bicara dulu dong. Ya tandanya kau berbohong dong. Udah baca dari Kejadian 1 sampai ke Wahyu. Udah kau ya, baca semua belum? Ya kelarin dulu makanya. Dengarkan dulu saya bicara. Baru dipotong. Kalau perlu ditulis. Pak Fani. Dengarin ya. Pak Fani. Pak Ben silakan ngomong. Pak Andi silakan. Kami dengarkan. Habis itu jangan komplain ya. Iya. Karena sebenarnya kalian udah tahu Alkitab. Dan kalian udah paham. Cuman iya kakak. Makanya kalau ngomong sama mereka ini gak bisa lembut-lembut kak. Kakak dari tadi aku lihat lembut sekali ngomongnya. Oke, gantian ya Bu ya. Saya sudah baca Kejadian sampai Wahyu. Saya belum pernah menemukan data di Bible Yesus bangkit sendiri, gak ada. Yang ada adalah Yesus dibangkitkan. Nah kalau sekarang Anda tidak setuju Yesus dibangkitkan, tolong bantu saya cari Kejadian sampai Wahyu Yesus bangkit sendiri, ada atau tidak. Kalau ketemu saya bayarin 6 miliar deh, saya bayarin Yesus bangkit sendiri. Silakan. Pak, gak usah bayar miliar dah. Percaya aja sama Yesus. Miliaran itu apa, Pak? Cari, Bu. Saja kita, gak usah. Kami gak dicari, bukan. Dicari datanya Yesus bangkit sendiri, Bu. Ibu, cari datanya Yesus bangkit sendiri. Cari, Bu. Cari. Kalau kamu suruh kita, istilahnya, saya ingin mengenali Yesus Kristus dong, baru kita belajar bersama. Cari ya. Datanya Yesus bangkit sendiri, cari. Ini Bang Andi lagi menginformasikan data itu nggak ada. Pak Bejo nggak usah dibela saya. Tunggu Pak. Ya, silakan cari datanya Yesus bangkit sendiri. Silakan. Oke, ini datanya. Mana datanya Yesus bangkit sendiri? Bah, ya kan supaya orang yang dikutbahkan tersebut. Datanya mana Yesus bangkit sendiri? Datanya mana Yesus bangkit sendiri? Mana? Pak, aku menjelaskan yang Bapak bilang. Saya nggak minta penjelasan. Cari data dulu di Bible, Yesus bangkit sendiri, baru Anda jelaskan. Pak, banyak hal yang... Cari datanya di Bible, Yesus bangkit sendiri, jangan ngarang. Ini banyak hal yang... Cari datanya di Bible, Yesus bangkit sendiri, jangan ngarang. Cari dulu datanya, baru ngomong. Pakai data. Bagaimana aku mencari data sudah dikatakan di dalam Alkitab? Mana datanya? Di mana datanya Yesus bangkit sendiri? Di mana? Kenapa tidak tertulis semua? Karena kalau berarti ditulis, Anda ngarang, nggak tertulis, Anda akui. Yang tertulis Anda bantah. Gimana kamu ini? Tertulis di sana Yesus dibangkitkan, Anda bantah. Yesus bangkit sendiri, tapi Anda nggak punya data. Anda normal? Anda sehat? Oh, aku ngomong, aku sehat. Kalau begitu, aku akal warasnya, jangan pada dogma. Beginilah korban doktrin nih, korban doktrin gereja. Akal waras, yang ada dogma. Justru kamu itu nggak ada doktrinnya, doktrinnya ngaco. Sekarang, Ibu, sekarang cari deh datanya, Bu. Ibu, Yesus bangkit sendiri di mana? Ya kalau cari, kamu mau baca, coba kamu buka itu di Matius 28. Kamu aja yang buka. Kalau kita kan udah buka terus Alkitab. Matius 28 berapa? Matius 28. Matius 28. Tapi semuanya baca jangan ayat berapa? Ayat berapa, Bu? Ayat berapa? Pasal 28. Iya, pasal 2 ayat berapa? Anda enggak. Anda dikasih dan Matius 28. Sama Pak Andi loh. Enggak, Bang Ben, turun aja dulu ya. Soalnya kan perempuan ini, biarin aja Bang Andi sendiri. Enggak apa-apa, turun aja dulu. Jangan, Mas Ben, di sini aja enggak apa-apa.
Iya, jangan ganggu dulu. Ini perempuan yang dilawan. Biar aja dulu satu-satu. Ya, jangan ngomong Bimbang semuanya. Nggak, Mas Bimbang, yang host udah punya Alkitab tadi. Kamu yang host baca Alkitabmu di situ tadi. Aku lihat kau pegang Alkitab ya. Tapi sudah, jangan macam macam Alkitab, nanti kamu kena ini lagi. Bu Fani. Kenapa? Bu, kenapa? Kamu saya enggak ada kamu udah tadi. Yang kenapa? Waktu di, apa, kenapa? Yang kenapa? Itu, aku kenapa? Kacat, aku udah tobat loh lagi menuhankan anak orang. Aku udah tobat menuhankan anak orang. Aku kenapa? Kenapa kena karma? Kamu yang kena karma sampai saat ini, nah, anak orang, buktinya, anak manusia kau tuhankan. Itu buktinya dia. Kamu berlebihan. Hei, anak orang kau tuhankan, wey. Dari tadi aku diem ya. Karena kamu perempuan, cukup satu orang lawannya. Oke, oke. Tapi kamu malah ini kamu. Udah anak orang jangan dituhankan dah, jangan kau makan karma itu. Kembali ke topik. Kalau kamu akan menyesal seumur hidupmu. Wey, kau yang menyesal, coy. Bukan kamu makan babi kayak gitu. Udah, stop. Nah, baru main kata-kata. Saya makan babi itu haram. Sekarang. Jangan terpancing, Los. Fokus sama topik, Los. Kita kembali ke topik. Di mana datanya Yesus bangkit sendiri? Jangan ngarang. Silakan. Okay. Kalau nggak tahu, anda menyerah. Biar anda, mereka yang baca, turun. Kak. Biar mereka yang baca, Kak. Okay. Loh, kamu yang mengakui kok. Kamu yang mengakui Yesus bangkit sendiri. Mana datanya? Ayo. Andi. Ayo. Andi. Ya. Kenapa, Andi? Ya. Data dulu, oh, jangan jawab dulu. Pakai data dulu baru jawab. Pakai data dulu. Pakai data dulu. Di mana datanya? Di Bible tertulis Yesus bangkit sendiri. Di mana? Kalau nggak bisa ngomong, nggak ada datanya, turun. Ah, ya, ada datanya di Matius 28. Di Matius 28 nomor berapa, Bu? Iya, pokoknya isi semua di 28 itu. Coba Ibu ada, baca. Coba Ibu ada baca. Ada sampai 20 ayat. Coba, buset, dia nggak ada. Iya, makanya coba baca. Aku, kita pengen dengan kamu baca. Kok kami yang baca? Kok kami yang baca? Orang kamu yang berstatement, kok kami yang baca? Kamu yang pengen tahu. Kamu yang pengen tahu, jadi kamu yang baca. Ya udah, Ibu Fani diam. Gini. Aduh. Saling menghargai dong. Bentar, gini. Kalau Anda membantah sebuah dalil. Enggak membantah. Ya, kalau Anda itu membantah sebuah dalil, maka Anda harus menunjukkan dalil bantahannya, bukan orang yang Anda bantah harus tunjukkan dalil Anda. Jangan bodoh ya kalau Anda di sini ya. Baca aja, jangan bangun bilangnya goblok. Bilangnya goblok. Jangan ulangi kata itu, nanti kena peringatan. Bilangnya goblok, tolol, bego gitu. Enggak, kita Kristen enggak pernah ngomong kayak gitu. Jadi jangan gitu ya, teman-teman. Ketika Anda mendalilkan, Anda harus tunjukkan dalil. Anda harus paham itu dalam sebuah perdebatan, dalam sebuah diskusi. Ketika Anda mendalilkan, maka Anda harus menunjukkan dalil. Baca dengan sebaiknya. Tapi jangan baca satu ayat. Silakan Anda tunjukkan dalilnya. Tunjukkan aja, Bu. Di mana datanya? Anda tunjukkan dalil. Jangan banyak ngomong. Jangan banyak bacot. Anda tunjukkan dalil. Sehingga nunjukkan. Aku susah amat sih. Enggak lah, Kak Fitri. Biar mereka yang baca, Kak. Berarti kalau kita yang baca nanti itu bohong katanya nanti, Kak. Kamu yang dalilnya kamu yang bentar ya, Pak Bajo ya. Ibu Fitri tadi mengatakan gini, Yesus itu bangkit sendiri. Saya bantah. Yesus ini, Pak. Gantar dulu, Bu Fitri. Saya dulu dari ini. Biar jelas, biarin gitu loh. Mereka yang baca, biarin aja, Kakak. Jadi Ibu Fitri tadi mengatakan Yesus itu bangkit sendiri. Saya bantah bahwa Yesus itu tidak bangkit sendiri, tapi Yesus itu dibangkitkan. Di Kisah Para Rasul 2 nomor 32, Yesus inilah yang dibangkitkan. Nomor, oleh artinya Pak, itu Pak ayat. Ya udah, terserah. Yesus ini adalah dibangkitkan. Hei, dengerin dulu. Ayat itu bukan, enggak ada istilah dalam Kristen itu. Itu analog plagiat. Kalau di kami namanya pasal 27 ayat 7 kan gitu istilahnya. Emang ada kata ayat di Bible? Di Bible ada kata ayat. Tapi itu maksudnya bukan nomor ya, Pak. Yang salah itu boleh mempersalahkan. Oke. Di Bible itu kembali topik. Mana dalilnya? Akui dulu. Iya, terserah. Oke, mana dalilnya? Jangan banyak bacot. Kembali topik, mana dalilnya? Sekarang saya ulangi nih. Enggak, harus dilurusin dulu bilang. Iya, ayat udah. Oke. Okay. Kita ini mau menghormati ibu-ibu loh.
Ya, Ibu Fitri mengatakan Yesus itu bangkit sendiri. Saya bantah di Kisah Para Rasul 2 ayat 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Ya. Anda bantah bahwa Yesus itu tidak dibangkitkan. Sekarang Anda berdua ini kerjasama yang baik. Cari datanya, argumentasi Anda. Kalau Yesus itu bangkit sendiri, saya tunggu 60 hari. Silakan cari. Tapi kami minta tolong juga dong, kalian yang baca di Matius. Nggak ada tolong menolong di sini, Anda harus bertanggung jawab. Oke, saya bertanggung jawab, Andi. Silakan, Bu Fitri. Silakan. Kenapa seperti itu? Karena itu adalah sebenarnya sudah kujelaskan, itu khotbah dan itu saya nggak minta penjelasan, mana datanya Yesus bangkit sendiri? Mana datanya? Iya, kalau mau tahu kami sendiri bilang, Kak. Dan saya kasih tahu dari Matius 8. Mana, Bu Fitri? Silakan baca, Bu. Oke. Pandi, jika kalau saya mengatakan apa yang dikatakan Bapak. Sekarang kalau Ibu mau ngomong Bapak ke data saya cut. Wah, jangan muter-muter. Ya muter-muter. Berarti mengaku kalah. Harus pakai data. Pakai data. Mana datanya? Oke, ini pakai data. Di berapa? Di pasal pake berapa? Data, kan? Pasal berapa? Ayat yang di ayat yang Bapak baca adalah di mana datanya? Di mana datanya? Ibu, Ibu baca pakai data apa? Data apa Ibu baca? Okay. Saya mau lihat yang mana? Nah. Yohanes kah, Matius kah, Markus kah, Lukas kah, apa gitu? Di mana? Begini, di mana tertulis? Di mana di sana tertulis Yesus bangkit sendiri? Di mana? Sabar, Pandi. Aku ya, belum bisa, belum. Di mana? Suruh Bapak komplain. Enggak ada Ibu. Sebutkan dulu datanya, baru Ibu jawab. Di mana datanya Yesus bangkit sendiri? Ayo. Data yang Bapak baca tadi itu. Itu dibangkitkan. Itu Anda setuju? Anda setuju dibangkitkan? Oke, kalau saya bilang sekarang saya itu jadi bangkitkan, kenapa? Ya udah selesai, berarti Ibu, berarti dari awal Ibu salah. Yesus nggak bangkit sendiri. Bukan salah, karena yang disampaikan itu adalah peribahasa yang disampaikan Yesus, supaya orang sebentar, kembali. Yesus bangkit sendiri atau dibangkitkan? Jawab. Yesus, dengerin. Yesus bangkit sendiri atau dibangkitkan? Oke, biar Bapak paham, dibangkitkan kenapa kalau begitu? Berarti dari awal dicabut ya, Anda bohong dari awal tadi ya. Dari awal Anda mengatakan dibangkit sendiri, Anda bohong ya. Kak Fitri, saya udah bilang tadi, biarin mereka yang membuka. Karena mereka kan kita. Dicabut. Kuncinya. Dia cabut kata-katanya dari awal, karena nggak ketemu data. Dicabut ya. Karena yang saya jawab, Bapak tidak terima. Karena Anda ngarang menjawabnya, tidak pakai data. Astaga Pak, datanya adalah dibangkitkan, bukan bangkit sendiri, gimana tuh? Oke, kalau dia dibangkitkan emang kenapa? Bapak terima enggak, kan? Apa ya, Bapak menolak? Enggak ada masalah kan, kalau dibangkitkan? Enggak, kalau misalkan Yesus itu benar dibangkitkan, Bapak tolak enggak? Ya memang dibangkitkan kan dia? Oh puji Tuhan lah, kalau dibangkitkan oleh Tuhan. Dibangkitkan kok oleh Tuhan. Yesus kan dibangkitkan, artinya, iya, artinya, kalau, ya dengerin. Kalau Yesus dibangkitkan, berarti Yesus bukan Tuhan, karena ada Tuhan yang membangkitkan dia. Kelar toh? Tidak mungkin ada Tuhan membangkitkan Tuhan lain. Enggak mungkin lah, ada Tuhan membangkitkan Tuhan lain. Tidak mungkin ada Tuhan membangkitkan Tuhan. Ayo. Itu langsung bisa menggunakan logika sama akal waras dipakai dikit aja. Kendalikan dulu Mas Ben, kendalikan dulu. Tuhan membangkitkan Tuhan. Iya. Gimana ini Bu? Bayangkan ada Tuhan membangkitkan Tuhan lain. Waras gak? Logika sama sama warasnya dipakai yuk aja. Bang Andi, boleh saya tambah sedikit ya? Silakan Bang. Boleh, mau Bang. Nanti kita disangka keroyok kalau kita bertiga, enggak enak ya. Saya cuma nambah sedikit aja biar buka agak logikanya sedikit gitu. Kalau percaya kepada firman Tuhan, pada perjanjian lama itu Tuhan yang berkata. Ini masalah bangkit dan tidak bangkit, Pak. Jangan kesana dulu, ya, Pak Bejo. Ini masalah bangkit aja, Pak. Jangan melebar, Pak. Yesus bangkit atau dibangkitkan gitu, jangan melebar, Pak. Jangan dibantu dia kemana-mana. Aku bangkit. Mereka ini berdua, ini kejepit ini. Ya. Maju kena, mundur kena. Aku bangkit dari kematian. Sebentar ya. Dari awal Ibu Fitri mengakui itu bangkit sendiri. Setelah kita minta datanya nggak ada, dia mengakui dibangkitkan. Artinya di sini, kalau sudah diakui dibangkitkan, artinya di sini ada Tuhan membangkitkan Tuhan. Buka Alkitab kan mereka megang Alkitab kita masing-masing. Nah, Ibu sendiri nggak punya Bible di situ, ngomong doang. Orang Kristen kan, jadi kuncinya di situ.
Ibu, sebentar. Ibu Fitri, yang mana yang Anda pegang? Bangkit sendiri atau dibangkitkan? Yang mana yang Anda pegang nih? Dua-duanya. Dua-duanya? Iya, kenapa? Apa perbedaan? Apa perbedaan dibangkitkan dengan bangkit sendiri? Berbeda atau sama? Oke. Dibilang dibangkitkan karena itu khotbah supaya orang yang dikhotbahkan pada saat itu memahami. Bangkit sendiri sebenarnya kenapa? Mana datanya bangkit sendiri? Jangan pakai asumsi. Jangan pakai asumsi. Tertulis. Mana dalilnya Yesus bangkit sendiri? Aku dibangkitkan. Bahkan kayaknya lebih tahu dari kami loh. Iya, mana dalilnya Yesus? Mana bu dalilnya? Kasihan ya. Jangan bilang aku dibangkitkan. Bu, mana dalilnya Yesus dibangkit sendiri? Ya, ayo. Mana dalilnya Yesus bangkit sendiri? Aku dibangkitkan oleh Allah Bapa. Jangan dulu, Bu Yesi. Ya, mana dalilnya Yesus bangkit sendiri? Mana? Itu pencemooh itu namanya ini. Mana? Aku udah tahu. Apa nih? Sebenarnya kan. Ini ngobrol berdua lagi, nggak bisa jawab pertanyaan, nggak argumentasimu sendiri kalau nggak bisa buktikan. Bisa dong. Tapi kita pengen tahu juga kalian yang jawab. Soalnya kan kalian punya Alkitab kami. Saya udah jawab. Yesus itu di bangkit. Saya udah jawab. Yang tadi yang baca itu siapa yang bilang tadi yang saya udah baca dari Kejadian sampai ke akhir? Saya. Nah, ya. Jangan tahu sih. Kamu jangan membantah kalau kamu memang sudah baca. Dengerin, ada di Matius 2:8.
Oke, okay, saya baca, udah baca kejadian sampai Wahyu. Saya belum pernah. Ntar dulu, ntar dulu dong. Berarti kamu berbohong. Berarti kamu berbohong, gak baca. Kalau begitu mana, di mana ibu ketemu Yesus bangkit sendiri? Di mana? Kamu, kamu pegang Alkitab gak? Di mana ibu ketemu Yesus bangkit sendiri? Di mana? Kamu bak megang Alkitab ya, enggak? Dari mana? Cari, kamu yang cari dong. Masa kami yang cari? Aku tidak menghargai dong. Ini perempuan mengalah dong sama perempuan. Iya, tapi ibu kan bohong di sini, enggak ada dasarnya. Nah, gini, gini, gini. Bentar. Ini dengerin. Ini forum debat ya, forum diskusi. Kalau enggak yang buka yang itu dengerin, yang dia. Oke, dengerin. Buka dulu, mati segala apa kan. Dengerin. Ini forum debat. Oten, dengerin, ini forum debat, forum diskusi. Maka siapa yang mendalilkan, dia harus menunjukkan dalil. Di situ, tolong yang berarti jangan bego. Kita minta dibuka Matius 28. Jangan bego. Siapa yang mendalilkan, dia yang menunjukkan dalil. Anda mendalilkan dia bangkit sendiri. Tunjukkan dalilnya. Orang Islam itu di kita enggak ada kata-kata dalil, enggak tahu itu arti dalil itu. Enggak, ya udah datanya mana ya seserah. Datanya mana? Datanya itu tolong baca, kan kita bilang tolong baca. Saya nggak mau tolong baca. Ibu, saya nggak mau tolong ibu. Ibu lah. Sendiri ya, ibu sendiri yang baca. Itu. Saya nggak mau. Saya nggak mau menolong ibu. Saya nggak mau menolong ibu. Ibu buktikan saja Yesus bangkit sendiri. Silakan nah, tolong diri kalau, sendiri. Kalau itunya itu untungnya buat kamu apa? Kamu untungnya buat kamu apa itu coba? Untungnya adalah bahwa ibu ketahuan berbohong. Enggak berbohong. Kalau begitu mana datanya Yesus bangkit sendiri? Makanya saya bilang baca ya, kamu, dulu. Kok kami yang baca? Kamu yang mendalilkan. Kamu dong yang buktikan. Kamu yang buka kak, biarin karena buat apa kita buka? Karena mereka nggak akan terima firman Tuhan itu kakak. Ibu Fani, mana datanya Yesus bangkit sendiri? Ibu Fani, amin. Sudah, kasih aja datanya. Jangan kumur-kumur. Pak Ben tenang dulu, Pak Ben tenang dulu, Kak Fani tenang dulu. Ya. Sebenarnya, ya, Pak Andi tanya, aku udah jawab, tapi kalian tidak menerima. Mana datanya, Bu Fitri? Yesus bangkit sendiri, mana datanya? Mana datanya? Dalil, bukan asumsi ya. Dalil, bukan asumsi. Udah saya bilang. Ini diskusi bukan asumsi, Bu Fitri. Perlu data di Bible Anda. Apakah Bible Anda masih Bu Fitri, apakah Bible Anda masih berguna bagi Anda? Oh pasti, udah aku bilang. Oke, okay, kalau masih berguna, tunjukkan datanya Yesus bangkit sendiri di Bible. Mana, silakan. Enggak, itu bukan untuk di butang sama kalian. Ngarang lagi Bu Rani ini. Iya, enggak ngarang. Ya bilang enggak ada. Ibu bilang enggak ada. Di Matius 28 enggak ada. Nah, untuk apa kamu mengetahui? Turunin dulu Ibu Fitri, Ibu Fani ini, enggak ada ilmunya, ngomong terus. Saya ya, berdua sama Ibu Fitri dulu. Saya berdoa dulu sama Ibu Fitri. Anda diam dulu. Anda diam dulu. Kalau enggak ada ilmu mending turun deh. Jangan pamerkan kekonyolan dan kebegoan Anda di depan banyak orang. Hanya mempermalukan diri Anda dan agama Anda. Kamu kayaknya bencong deh. Turunkan. Turun dulu ya Bu Yavan ya. Enggak apa-apa. Kalau kamu lebih jago masalah kan Anda bisa original TikTok. Diserang Kak. Entar dulu, Pak. Saya berdua doang kok sama kamu nanti diserang, Kak. Saya berdua doang sama Ibu Fitri kok. Bu Fitri, kita kembali ke topik ya. Yang lain diam dulu ya. Bu Fani diam. Bu Fitri. Pak, jangan mau dijamin ya, Kak. Ibu Fani diam. Ibu Fani diam. Dari awal tadi Ibu Fani sendiri mengatakan Yesus itu bangkit sendiri. Saya bantah dengan kisah dua tadi, ya Bu. Saya bantah dengan kisah 2 tadi. Di kisah 232 Yesus inilah dibangkitkan oleh Allah. Nah sekarang ini saya pakai data. Berarti Yesus dibangkitkan. Karena kamu sudah jawab sendiri. Anda diam dulu. Anda diam dulu dong. Ya gak tahu apa yang mau dibahas sekarang. Saya bicara sama Ibu Fitri ini. Saya gak bicara sama Anda. Anda jangan gatel dong. Kalau Ibu gatel kan ada suami di belakang yang gak rugi. Saya gatel pengen dapat duit. Panu Roh Kudusnya ditenangkan dulu itu. Taruh dulu ya. Roh Kudusnya. Ibu Hesti turunin dulu. Ibu Hesti turunin dulu sebentar ini orang. Ibu turunin dulu sebentar. Saya ngomong sama Ibu Fitri dulu ya. Oke, Ibu Fitri. Dari awal tadi Ibu Fitri mengatakan bahwa Yesus itu bangkit sendiri. Saya tidak setuju, Bu. Ketidaksetujuan saya pakai data yang ada di Bible Kisah Para Apostolos 2 nomor 32. Di situ tertulis. Selalu kenapa kalau saya ngomong gangguan lagi nih?
Dimit dulu Bu yang baru masuk. Ya, Yesus inilah yang dibangkitkan oleh Allah. Data lo berarti Yesus dibangkitkan. Sekarang Ibu Fitri ini apakah masih bertahan Yesus bangkit sendiri atau dibangkitkan? Silakan dijawab dulu Bu Fitri, jangan terguncang. Ibu Ida yang baru masuk, dimit dulu Ibu Ida. Diturunin dulu Ibu Ida, berisik. Ibu Esti, diturunin dulu Ibu Ida, berisik. Ya. Aduh, setiap saya ngomong pasti ada berisik. Saya ulang ya Bu ya, saya ulang ya. Tadi berisik. Apakah Ibu Fitri masih bertahan Yesus bangkit sendiri atau tidak? Silakan. Oke, karena saya bilang tadi dibangkit sendiri nggak mau, saya bilang sekarang biar Anda terima. Dibangkitkan, kenapa? Oke, jadi jadi pertanyaan awal dicabut ya. Oke, pernyataan awal dicabut. Nah, pernyataan awal ya dicabut. Sekarang kita setuju Yesus bangkit dibangkitkan ya. Oke, terus kalau Yesus dibangkitkan, waktu Yesus dibangkitkan kan Yesus itu Tuhan. Apakah Tuhan membangkitkan Tuhan? Bagaimana ceritanya, Bu? Ceritanya kenapa seperti itu? Tanyalah Tuhan. Tuhan dong. Tanya Tuhan. Tuhan dong. Jadi saya harus, jadi saya harus tanya Tuhan bahwa Tuhan, kenapa kau bangkitkan Tuhan gitu? Karena apapun yang kujelaskan Anda tidak akan menerima, karena meskipun Bapak sudah bilang sudah baca Alkitab tapi tidak merenungkannya. Coba, coba Ibu jelaskan kepada Coba Ibu Fitri jelaskan kepada kami bagaimana ceritanya Tuhan membangkitkan Tuhan. Gimana? Coba jelaskan. Karena apa yang saya jelaskan dari tadi sebenarnya Bapak tidak mengerti dan tidak mau menerima. Sulit. Apa yang aku jelaskan? Bapak sudah saya ulang kembali, Bu. Coba jelaskan bagaimana ceritanya Tuhan membangkitkan Tuhan. Coba ceritakan, Bu. Coba. Sudah saya bilang tadi, Pak. Allah itu satu tapi Tritunggal. Bapak tanya lagi, kenapa dia bisa membangkitkan? Dari itu aja Bapak belum paham. Nah, Ibu ini dengar, bahas dulu kenapa ceritanya masuk akal enggak sih Tuhan membangkitkan Tuhan? Silakan, Bu, dijelaskan. Oke, bagi saya masuk, bagi Bapak mungkin, saya jelaskan, Bapak tidak akan menerima. Nah, ini bagi saya. Masuk akal enggak sih? Oh, masuk akal. Kenapa? Itulah otoritas Tuhan. Oke, otoritas. Ada berapa Tuhan, Bu? Tuhan membangkitkan Tuhan. Ada berapa Tuhan? Allah itu satu Tritunggal. Dengerin, Bu. Allah itu Esa. Ada Tuhan, Bu. Ada Tuhan. Entar dulu, Mas Ben. Satu yang membangkitkan, satu dibangkitkan, Bu. Dulu ya. Ada Tuhan satu membangkitkan Tuhan. Ada berapa Tuhan? Tuhan itu satu. Kalau Tuhan itu satu, kenapa ada Tuhan membangkitkan Tuhan, Bu? Sudah saya jelaskan dari tadi Bapak akan menolak. Jadi aku bilang, itulah otoritas Tuhan. Baik. Kalau Tuhan itu satu, yang mana yang Tuhan? Yang membangkitkan atau yang dibangkitkan? Yang mana yang Tuhan? Yang membangkitkan dan yang dibangkitkan itu sama-sama Tuhan. Berarti dua Tuhan dong, enggak satu kalau gitu. Aduh, Pak. Aduh, Bu. Ibu ngerti bahasa Indonesia? Coba, Bu Fitri. Dogmanya disingkirkan dulu, dipakai akal warasnya. Ada Tuhan membangkitkan Tuhan lain. Bagaimana mungkin Anda mengatakan menggunakan akal waras antara yang dibangkitkan dengan yang membangkitkan? Kan jelas dua oknum yang berbeda. Betul nggak? Itu yang saya bilang, Pak. Tuhan itu luar biasa kan? Tuhan itu tidak terlalu pun. Luar biasa doktrinnya. Itu Anda nggak pakai akal waras, pakai dogma itu namanya. Loh, ini nggak pakai akal warasnya dipakai. Bapak ada yang membangkitkan, ada yang dibangkitkan. Berapa oknum? Udah saya bilang kan. Iya, ada berapa oknum itu? Satu membangkitkan, satu dibangkitkan. Berapa oknum? Saya jawab. Bagi saya itu akal warasnya dipakai, Bu. Jelasin nih. Allah itu Tritunggal satu, tapi memiliki pribadi Tritunggal. Mau bilang apa lagi? Udahlah. Udah cukup itu jawabanku, selesai. Iya, berarti dua oknum itu ya. Dua oknum berbeda ya. Antara yang dibangkitkan dengan yang membangkitkan itu dua oknum yang berbeda ya. Sama. Bagi aku sama. Kenapa Bapak paksa untuk aku berbeda? Kan aku bilang sama. Nah, berarti itu bukan Tritunggal itu. Hah? Itu bukan oknum, bukan Tritunggal Anda. Itu namanya Wanes. Anda Wanes. Bidat. Jangan-jangan Anda nggak tahu tentang Tritunggal. Wah, ini bahaya ini. Ngakunya Tritunggal tapi Wanes, bidat.
sama-sama Tuhan. Itu tanggal itu akunnya tidak berbeda. Sama-sama Tuhan katanya. Akunnya berbeda tiga-tiganya, bukan sama. Oke, oke, kita pindah di sana ya kasih yang. Nah ini nggak pernah berbeda sama pendetanya kelihatannya ini. Bu Fitri, setelah oke, 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 Bu. Kita santai. Setelah Yesus dibangkitkan, Ibu tahu nggak apa yang terjadi setelah dia bangkit? Ibu tahu nggak? Kalau nggak tahu saya kasih tahu. Kalau tahu sih. Bapak masih tahu siapa berarti Yesus itu kan Tuhan. Nah, dengerin dulu, Bu. Bu, diskusi yang benar dong. Dengerin baik-baik. Tapi Bapak setelah, dengerin. Setelah dibangkitkan, Ibu tahu nggak kisahnya seperti apa selanjutnya? Kalau tahu silakan jelaskan. Kalau tidak tahu saya yang jelaskan. Bagaimana? Saya tahu. Ya apa Bapak yang terjadi? Oke. Apa yang terjadi setelah dibangkitkan? Apa yang terjadi? Silakan. Tapi Bapak sudah tahu sebenarnya kan? Ya silakan ngomong Bu. Apa yang terjadi setelah dibangkitkan? Tidak. Tapi sebenarnya Bapak sudah tahu kan apa yang dilakukan setelah bangkitkan? Apa itu yang dilakukan? Enggak. Bapak sudah tahu belum? Saya tahu. Oh, berarti ngapain tanya lagi aku? Bapak udah tahu. Ibu tahu juga, Ibu tahu. Oh, tahu dong. Ya, kalau begitu silakan Ibu jelaskan dulu ke pengetahuan Ibu, baru saya silakan. Ngapain ku jelaskan? Bapak udah tahu. Kalau begitu saya, kalau begitu saya yang jelaskan. Kalau salah nanti Ibu bantah ya, boleh? Ini banyak yang mau mendengarkan soalnya di bawah nih. Oke? Okay? Oke. Saya jelaskan. Yesus waktu bangkit itu, waktu dibangkitkan. Menurut di Bible itu, sebagaimana yang diterangkan tadi di Matius 2 itu, nomor Matius 28, 1-20 begitu. Di sana setelah Yesus dibangkitkan, berjalanlah dia dengan pakaian yang kusut. Pakaian yang seperti dikira hantu. Jadi orang pada kaget murid-muridnya. Dikira dia hantu. Jawab Yesus, aku ini bukan hantu. Karena hantu tidak mempunyai daging dan tulang. Mereka masih belum percaya kalau Yesus itu adalah manusia. Mereka itu kayak Yesus berkat ya. Para murid lah ya Ibu. Masa para penjudi, para murid. Mereka berkata, Yesus berkata kepada mereka, ada nggak yang aku bisa makan di situ? Dikasihlah ikan goreng membuktikan dirinya adalah manusia makan ikan goreng gitu loh. Ibu percaya atau tidak yang saya omongkan? Percayalah karena percaya kita... Anda diam kalau percaya. Kenapa setelah... nanya aku jawab. Iya, ya percaya udah. Nah, setelah dia makan ikan goreng Ibu, kurang lebih menurut teman Kristen ini ada 40 hari dia beri bumi. Sebelum dia ke surga, 40 hari dia di bumi itu, dia kembali ke rumahnya, dia ketemu sama murid-muridnya, kangen-kangenan, karena 3 hari dia menghilang, disangka mati kan gitu. Bapak yang setelah kan? Itu, setelah itu di Markus 16:19, terangkatlah ia ke surga, duduk di sebelah kanan Bapak. Ibu setuju sampai di sini? Setuju, baik. Sekarang Ibu saya refleksi kembali. Apakah di kuburan Yesus itu ada mayat atau kuburan kosong? Gimana itu? Kalau Yesus sudah bangkit ya kosong dong kuburannya. Kuburan kosong, pinter. Karena Maria Magdalena datang, kata dua malaikat itu, kenapa engkau menangis? Kata Maria Magdalena, Tuhanku diambil orang padahal sudah dibangkitkan. Aduh, Papa apakah... Insya Tuhan. Aku ini, aku ini pendekar, Bu. Aku ini pendekar. Dengerin baik-baik. Menurut Ibu, di surga itu Yesus punya fisik atau tidak? Silakan. Oke, Pak. Bapak bilang tadi, Tuhanku. Apa tadi Maria bilang, Tuhanku? Tuhanku diambil orang. Ah, berarti ya Maria mengakui Yesus itu Tuhan kan? Ya ya enggak apa-apa. Berarti mayat tua, mayat itu adalah Tuhan juga kan? Enggak apa-apa Tuhan mati. Enggak dari sini berarti Maria mengakui yang dilahirkan itu, yang di teteknya itu adalah Tuhan. Oh kan? Iya, oh iya iya iya. Hebat. Hebat ya. Bunda Maria menetapkan Tuhan ya. Berarti kalau Yesus itu Tuhan, sembah aja dia, Pak.
Ya. Sekarang Ibu, jangan khotbah gereja dulu, mari kita cek satu persatu. Ternyata Bapak lebih paham, bahkan paham dengan dari lebih paham dari saya bahwa Yesus itu Tuhan. Tapi ya, Bapak menolak, tapi meledak, kisah banget dah. Sekarang Bunda Maria, Maria Magdalena waktu itu mengatakan mayat Tuhan hilang. Masa Tuhan jadi mayat, Bu? Mau percaya itu, Bunda Maria Magdalena? Mau percaya? Gimana? Mau percaya kalau Tuhan itu adalah mayat? Tuhan menjadi mayat 3 hari. Percaya? Tuhan bisa mati. Percaya Tuhan menjadi mayat 3 hari, percaya? Yang sudah jelas, Bapak kan ingin mengetahui Yesus itu Tuhan apa enggak, nah, ya kan? Waktu Yesus mati itu, yang mati Tuhan manusia? Bentar, Mbak Fitri, waktu Yesus mati itu Tuhan atau manusia yang mati? Enggak, sebenarnya Bapak ini sebenarnya enggak menerima kalau Yesus itu Tuhan. Ibu Fitri, saya tanya dulu, yang mati itu manusia atau Tuhan? Secara kita gingham, itu yang mati. Pak, aku jelaskan kok Bapak nggak akan mengerti. Tinggal jawab saja, yang mati gak itu manusia. Ada dalam kedagingan. Bentar, Mas Ben. Yang mati itu manusia atau Tuhan? Pak. Tinggal jawab. Manusia, B, Tuhan yang mati. Jawab aja. Pak, kalau aku jawab nanti. Oke, dalil kalau bisa. Kalau aku jawab nanti, nggak akan menerima. Dan akan... Ibu, dengerin dulu, Bu Fitri. Yang mati itu manusia atau Tuhan? Sudah saya bilang, saya jelasin pun Bapak nggak akan terima. Saya ulang ya, yang mati itu manusia atau Tuhan? A, manusia, B, Tuhan. Silakan. Mati. Berarti yang mati manusia? Nih, ada dalilnya nggak itu? Bentar dulu, Bang. Yang mati itu manusia atau Tuhan? Dijawab dulu. Udah aku bilang, kalau saya jawab, karena dari yang tadi... Yang mati itu manusia atau Tuhan? Udah aku jawab dari tadi, aku simak lagi dari Bapak. Kalau aku jawab, Bapak gak akan terima. Saya terima. Yang mati itu manusia atau Tuhan? Bapak terima. Serius, Bapak terima. Iya, iya. Oke. Yesus Maria berkata bahwa Tuhan itu yang mati itu, yang mati itu, yang mati itu manusia atau Tuhan? Yang mati itu manusia atau Tuhan? Kan Maria udah bilang, Tuhanku diculik. Berarti dia Tuhan dong. Oh, berarti Tuhan mati. Berarti Tuhan mau mati 3 hari 3 malam. Mati. Oh, berarti Tuhan. Berarti Tuhan. Bu Fitri. Tuhan mati. Jadi begini, Bu Fitri, dengerin dulu, Bu Fitri. Jadi Bu Fitri, Tuhan. Gimana sih manusia? Mas Ben jangan diganggu dulu. Ibu Fitri, artinya Tuhan mau mati 3 hari 3 malam ya? Betul. Pak, itu pengertiannya luas loh, Pak. Silakan jelaskan seluas samudera. Apakah Tuhan mau mati 3 hari 3 malam atau tidak? Aduh, Pak. Sampai gue jawab karena Bapak enggak akan mengerti. Tinggal dijawab iya atau tidak. Apakah Tuhan mau dengerin, apakah Tuhan mau mati 3 hari 3 malam, iya atau tidak? Mati dan bangkit. Oke, Tuhan mati. Udah selesai kan? Artinya Tuhanmu pernah mati, betul? Betul. Pak, gimana sih, Bu? Tuhan itu semua. Udah tinggal ya? Jawab, Tuhan pernah mati 3 hari udah. Kenapa dipersulit, Bu? Tuhan mati. Itu Tuhan mati, bayangin. Ini logika dan akal waras di kemana nih ada Tuhan bisa mati itu? Ya enggak apa-apa, okay. Itu loh mereka. Tuhan mati. Oke. Jangan ribet dah. Saya bilang, kalau aku bilang 3 hari Tuhan mati, tak bangkit kan? Bapak mau bilang apa lagi? Ya enggak apa-apa. Iya mati juga gitu, bisa mati kan? Sebentar Mas Ben. Gila ya Tuhan bisa mati ya? Sebentar, biarin aja. Dia udah akui bahwa Tuhannya mati 3 hari tapi bangkit. Gak apa-apa. Nah, terus apa? Nah, setelah Tuhan mau mati 3 hari 3 malam, terus dia bangkit, makan ikan goreng. Sekarang di surga, Tuhanmu sekarang ini, apakah masih punya fisik atau tidak punya fisik lagi? Silakan. Oke. Sekarang saya bilang, ini penuh hikmat, Pak. Pakai hikmat. Saya nggak nanya hikmat. Saya tanya, ya. Waktu Tuhan mau bangkitkan ini makan ikan goreng, ada fisiknya. Waktu dia terangkat ke surga sama fisiknya, atau hanya rohnya saja yang terangkat ke surga? Silakan. Bapak kan tanya saya jawab. Kenapa Bapak nggak terima? Kenapa Bapak maksa apa yang harus di otak Bapak? Saya jawab. Tapi udah aku jawab. Ibu Fitri bisa jawab? Ibu Fitri bisa jawab atau tidak? Apa? Apakah Tuhanmu ini bangkit dengan fisiknya atau rohnya saja?
dengan fisik Pak, dia bangkit. Dengan fisiknya. Berarti Tuhan mau disuruh. Iya, berarti Tuhan. Berarti Bapak ini, berarti berarti Tuhanmu di surga punya fisik atau tidak? Bapak sudah tahu sebenarnya jawabnya. Kan Bapak sudah tahu bilang tadi makan ikan goreng. Berarti iya, Tuhanmu di surga punya fisik atau tidak? Pak, mau ke surga yuk bareng dulu biar kita lihat. Tuhanmu di surga punya fisik atau tidak? Makanya sama-sama mati aja yuk Pak. Biar kita jumpa Pak Tuhan. Kan tadi terangkat, katanya terangkat sama fisiknya. Surga. Gimana? Terangkat ke surga pakai fisik atau tidak? Itu loh yang ditanyain Bang Handi. Terangkatnya pakai fisik atau tidak? Itu aja. Aduh, Pak. Ayo mati yuk biar jumpa dengan Tuhan. Tahu aslinya. Yuk. Ibu ini kasihan nih. Benar-benar kasihan. Berdasarkan dalil. Betapa itu berdasarkan dalil. Berdasarkan dalil, terangkatnya ke surga dengan fisiknya atau tidak? Bapak kan berdasarkan dalil. Aku berdasarkan hikmat. Buset. Memang dok, doktrin itu sangat, doktrin Paulus memang sangat kejam. Oh, itu bagimu. Doktrin memang sangat kejam, menabrak semua logika akal, menabrak semua akal logika manusia yang sehat. Pikiran sehat, doktrin menghabiskan semua orang-orang yang menganggap manusia. Jadi kadang bukan cuma akal warasnya yang ditabrak Bang Handi. Dalilnya lo ditabrak, gila nggak? Dalil lo ditabrak. Apa yang tertulis di dalil ditabrak juga. Benar-benar dahsyat ini doktrinnya ibu ini. Ditabrak semua lo keadaan, kenyataan, semua ditabrak gitu lo. Iya, makanya Bapak nolak kan. Makanya Bapak nolak kan. Kaget Bapak ya. Aduh, kasih kali sih. Iya. Berarti Bible kamu tabrak. Besok dibuang aja tuh Bible-nya ya. Ah, kamu yang nabrak. Aku gak nabrak. Kan kok bantai tuh ayat tadi yang dikasih Bang Andi. Apa? Hah? Ayo. Aduh, Pak. Udah yang mati ya. Siapa? Tuhan apa manusia? Udah dijawab. Tuhan yang mati 3 hari tadi. Dia udah jawab. Oh, terus naik ke surga? Diangkat ke surga itu pakai fisik atau dia nggak mau jawab, dia hindari itu, dia hindari itu. Kenapa? Kalau Ibu Fitri jawab, kalau Ibu Fitri jawab bahwa Yesus terangkat ke surga sama fisiknya, artinya Tuhannya di surga punya fisik laki-laki, dia nggak mau jawab itu. Karena di sini ini titik matinya, di sini titik matinya ya, Kristen. Tapi lebih dari satu. Sebentar Mas Ben. Tentunya lebih dari satu. Sebentar Mas Ben. Titik matinya Kristen itu di sini nanti. Yesus di surga pakai fisik. Titik matinya di sini. Titik mati? Wah, iya. Berarti mencari kurangan kalian, Mbah. Aduh, capek kali ya. Titik matinya, argumentasinya. Titik mematikan doktrin di sini nih. Tuhannya punya fisik titik di surga. Mbah, ingin mematikan doktrin ternyata kalian dari tadi. Aku mau tahu Yesus itu Tuhan apa enggak. Jadi Tuhanmu di surga laki-laki ya, Bu, ya? Maaf, aku udah bilang tadi ya, ala ikro. Aku tidak bisa mengatakan. Yesus ada fisiknya, Bu. Yesus ada fisiknya gimana? Udah aku bilang sama Bapak. Kalau Bapak ingin benar-benar mengetahui. Yesus jangan kutubah gereja. Yesus di surga punya fisik atau tidak? Bapak mau tahu? Iya, tahu. Silakan. Mati aja dulu, Pak. Biar jumpa dengan Tuhan sesungguhnya. Ya, tadi Ibu udah akui terangkat ke surga sama fisiknya, Bu. Oh itu aku akui, tapi ya berarti kalau Ibu sudah akui Yesus terangkat ke surga sama fisiknya, berarti di surga Yesus itu laki-laki ada fisiknya pernah disunat, betul apa betul? Nah ketawa dia. Oh iya ketawa dong, kan apa kok udah dewasa tapi kok bodoh-bodoh gitu ya, masa nggak kenal Tuhan? Gitu. Ya sekarang masa di surga apa? Ini yang Anda Tuhan kan yang punya fisik atau yang tidak punya fisik? Udah aku bilang kalau Bapak mau tahu. Mati aja dulu kau Pak, minta sama Tuhan, berjumpa sama Tuhan tuh. Kalau Ibu masih hidup, kenapa Ibu tahu? Itulah pakai hikmat. Apa itu hikmat? Apa itu hikmat, Bu? Aduh, Bapak nggak mengerti hikmat ya. Siapa yang memberi Ibu hikmat? Apa itu hikmat? Terus siapa yang memberi Ibu hikmat? Yang memberikan hikmat Tuhan dan aku bisa merasakannya. Dan Bapak tidak akan mengerti karena Bapak tidak pernah merasakannya. Tuhan siapa yang memberi Ibu hikmat? Tuhan siapa yang memberi Ibu hikmat? Tuhan yang pernah mati? Tuhan pernah mati, Tuhan yang pernah, Tuhan yang pernah mati memberi Ibu hikmat, betul? Terserah betul. Bapak mau bilang apa, jelas inilah yang kurasakan, aku mengenal Tuhan. Jangan terserah dong, Bu. Jangan terserah begitu dong. Oh terserah Bapak, aku tidak bisa memaksakan Bapak untuk percaya kepada Tuhan yang aku sembah, yaitu Yesus. Saya nggak minta percaya.
Ya Tuhan, ibu yang di surga itu yang punya fisik atau yang tidak punya fisik yang di surga? Yang mana ibu Tuhan, kan ada dua di situ. Kan aku belum ke surga, Pak. Yuk ke surga yuk bareng yuk biar kita jumpa sama Tuhan. Terus kenapa ibu tahu? Kenapa ibu menuangkan Yesus Anda belum pernah ke surga? Habis itu kita memuji. Kenapa? Haleluya. Tidak ada pemujian di surga, Bu. Di sana itu di surga yang mendahului ibu masuk kerajaan surga itu para pesundal-pesundal dan pemungut cukai yang mendahului ibu masuk surga. Oh, emang Bapak udah pernah masuk ke surga? Ada tulisannya, Bu, di Bible. Ada tulisannya apa? Di Bible. Ibu enggak pernah baca. Ya, ada tertulis itu di Bible Bapak. Kenapa Bapak bikin begitu? Oke, saya bacakan ya, Bu ya. Di Matius 21 nomor 31. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi sudah ada perempuan sundal yang menunggu ibu di sana sama pemungut cukai, bagaimana? Pak, itu perumpamaan tentang dua orang. Perumpamaan lagi. Umpama semua ya, Bu ya. Bah, kan itu judulnya Bapak copot-copot. Makanya Bapak kalau terus ya. Kalau di surga ibu masih ada perang naga ya, Bu? Apa? Kalau di surga masih ada perang naga. Di surga Bapak ada perangnya. Aduh, di surga kami enggak ada perang, Pak. Yang ada enggak bisa baca wahyu lagi, Ibu. Ibu. Pak, ibu enggak pernah baca. Kayaknya tahu enggak wahyu itu? Itu tuh kejatuhannya. Ibu, enggak pernah. Wahyu 12 nomor 7 ya, Bu ya. Maka timbullah, dengerin saya baca dulu, saya baca. Maka dengerin dulu saya bacain. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikatnya berperang melawan naga itu. Ada perang, Bu, di surga, Bu. Terus. Nah, jadi nanti kalau ibu meninggal, enggak usah didandanin, tapi pakai helm sama anti peluru. Tiarap di sana. Nanti kena peluru, nanti kena peluru nyasar, gimana? Oke, saya jawab ya. Udah bisa saya jawab? Udah bisa saya jawab? Iya, silakan. Nah, yang Bapak jawab. Mending ibu ke pasar, dia mending ibu ke pasar beli persiapan. Dengar dulu, udah bisa saya jawab? Iya, silakan ke pasar beli persiapan. Lah, biar saya jawab. Iya, ke pasar dulu beli helm sama anti peluru itu bajunya. Oh, beli aja untuk Bapak, aku tidak perlu. Nah, kalau di surga ibu kena peluru nyasar bagaimana? Saya mau jawab, Bapak kenapa ngomong kayak gitu? Nah, ada memang kan di surga ada perang, Bu. Ya, Bu, tadi surga Bapak ada perang. Nah, saya mau jawab. Saya bacain, tadi saya baca lagi. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga. Naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Ada perang, Bu, di sana. Oh iya, di perang Bapak ada ya? Iya, perang waktu itu ada, Pak, di sana. Makanya ini di Bible, ini di Bible, Bu. Ini di Bible Anda iya. Ada perang. Iya, di Bible itu. Kenapa? Kenapa waktu engkau kenapa waktu kakek? Eh. Aduh. Oh, Yeah.
Anda meninggal, kenapa pakai jas? Kenapa nggak pakai helm? Gitu loh. Kenapa nggak pakai helm? Iya. Ada. Iya, nanti kena peluru. Nanti kena peluru nyasar bagaimana? Apa kok menyasar? Peluru nyasar, Bu. Orang lagi berperang, lu kesono. Nggak pakai baju anti peluru. Kan udah saya bilang, Pak. Kan Kristen itu kalau meninggal mau pakai jas, kenapa nggak pakai helm aja? Pak, Bapak nggak sabar ya? Aku udah mau jelaskan. Iya, jelaskan. Bapak itu, ya, kenapa? Ya, apa itu? Kenapa kok terjadi seperti itu? Mm-hmm. Kan kejatuhan si Lucifer, ya berperang lah dia ingin jadi Tuhan. Kayak Bapak, nggak mau instruksi Tuhan. Kalau ada, kalau ada perang di surga itu, kalau ada perang itu keadaan aman atau keadaan tidak aman? Kalau ada perang? Pak, Bapak gimana? Bu, tidak aman, Bu, kalau ada perang, Bu. Oh begitu, baguslah itu, tidak aman ya, tapi Bu. Berarti di surga ibu nggak aman, berarti di surga ibu nggak aman, ada perang. Ah, di surga Bapak nih, di surga. Nah ini tertulis, Bu, ada perang. Iya, ada perang pada saat itu, yaitu. Oh, jadi perangnya udahan, ada. Jadi ada kencatan senjata di sana, udah kerja, perangnya udahan. Sama keliling senjata, sama kami nggak ada perang. Perangnya udahan apa masih perang di sana, Bu? Pak, Bapak muter-muter, imanku tidak akan goyang, sorry lah ya. Aduh. Siapa yang menggoyangkan iman ibu? Ibu ini tanpa digoyangkan, ibu sudah goyang sendiri. Ini ada perang loh, Bu. Aku nggak goyang loh, justru aku bersuka cita. Banyak yang nonton. Bagaimana Anda mau bersuka? Bagaimana mau bersuka cita kalau ada perang, Bu? Yang ada Anda mengungsi, nggak boleh masuk surga dulu ada perang. Udah saya jelasin, di tempat Bapak ada perang, tempatku nggak ada perang. Nah itu data ibu di WhatsApp. Ya itu ada perang. Tadi datanya saya baca ya, Bu, gimana tuh? Saya baca lagi ya? Wahyu 12 bisa. Nomor 7. Udah aku bilang, itu pada saat iblis ingin jadi Tuhan. Nah ada peperangan terjadi. Itu pada saat itu, nggak selamanya jadi peperangan di sorga. Oh, jadi sekarang udah damai? Jadi sekarang udah damai? Oh, ada kedamaian di sana. Udah enggak ada perang lagi. Sebagai penjer selamat biar masuk ke sana. Tapi kenapa enggak ada datanya? Perang udah usai, enggak ada datanya, Bu. Enggak ada penutupnya, perang sudah usai. Enggak ada. Kenapa Bapak maksa saya? Kalau terakhir, Bu, terakhir, Bu ya. Aduh, Bu, Pak. Ya, Bu, ada Bible enggak di situ, Bu Fitri? Ada Bible enggak di situ? Aku mau bilang apa ya, kalau nggak ada kenapa rupanya? Bapak mau kasih aku Bible kirimkan ya? Iya, coba ibu baca, ini. Bu, coba ibu baca Amsal 7:18-19, Bu. Bapak aja lah yang baca, biar Bapak lebih mengenal. Oke, saya baca ya, Bu. Saya baca ya, Bu, ya. Iya. Tapi ibu nanti ibu ulangi ya. Saya baca, tapi ibu ulangi ya. Untuk apa saya baca? Ulang. Ya, oke. Marilah, dengerin saya baca. Iya, nggak usah saya baca ulangnya. Marilah kita menikmati asmara birahi sampai pagi, karena suami tidak ada di rumah, ia sedang pergi perjalanan jauh. Begitu, Bu. Jadi ada ajakan birahi sampai pagi, Bu. Bagaimana, Bu? Itu di mana? Itu birahinya di mana? Amsal 7:18-19, Bu. Heeh. Ibu pernah baca atau Ibu pernah baca atau tidak? Pernah baca, tapi lihat dulu konteksnya di mana dulu. Ya, konteksnya mengajak orang birahi sampai pagi. Aduh, Pak, baca keseluruhan. Jangan. Udah saya baca keseluruhan, justru dibaca keseluruhan itu mempersiapkan kamar dengan murmur, dengan kamar yang indah. Baru kemudian sang perempuan, marilah kita menikmati asmara birahi sampai pagi, gitu loh. Kamar udah disini. Iya, saya pernah begimu. Karena aku udah tahu Bapak bukan menolak. Tapi itu kan Bible, Bu. Bukan punya saya. Oh, terus? Ya, itu tanggung jawab Anda. Kan punya kamu, bukan punya saya. Oh, terus? Ya udah, terserah. Ya, itu punya kami. Gimana, kenapa? Ibu, kalau kira-kira membaca itu suami tidak ada di rumah, bagaimana, Bu? Oh, maaf. Itu enggak begitu konteksnya. Beda, Pak. Ayat cabul. Ayat cabul kok dipercaya, Bu? Kitab cabul. Apa? Kitab cabul kok dipercaya, Bu? Ya, kalaupun dibaca semua juga tidak menghilangkan konteks cabul yang ada di ayat tersebut, Bu. Betul. Pak, terguncang ini, Bu, terguncang. Aku tidak terguncang, cuman aku bertemu dengan orang-orang yang bodoh. Memangnya kalau dibaca semua, lantas konteks cabul di ayat 18-19 lebih hilang. Kan enggak, Bu? Tetap aja ada konteks cabul tersebut. Kontennya tetap cabul. Tidak hilang meskipun dibaca semua. Kasihan ini, Bu, ini loh. Coba ibu baca semua.
Kita lihat kontennya hilang gak? Aku gak perlu dikasih hilang ini. Silahkan baca. Aku kasih sama kalian kok. Dia cuma dia berdasarkan dia berdasarkan iman buta. Jadi akal sehatnya ditutup dengan iman buta. Udah jelas kok Yesus itu manusia gitu loh. Tuhan loh, membangkitkan Tuhan. Ini yang bilang udah jelas kok Yesus itu manusia. Siapa yang bilang itu? Saya yang ngomong, Bu. Kenapa? Bapak siapa? Tatang Sutarman. Yang mana? Pak Ben ini. Atau Pak Ubi? Tatang Sutarman nama asli saya, Bu. Itu nama palsu Andi Slebes. Tapi ada dibaca tadi bahwa Maria berkata Tuhanku telah diculik. Berarti ya Maria aja Tuhan diculik. Tuhan diculik. Anda ketawa. Teman Anda juga yang baca tadi. Tuhan, jadi, Tuhan apa tanda jepit, Bu, dicolong orang, Bu? Itu Tuhan apa sandal jepit ke dicolong orang? Tuhan diculik. Sandal jepit kali ya? Tuhan diculik. Lah ya, Tuhan diculik orang. Itu Tuhan apa sandal jepit, Bu? Dari konten. Tuhan kok diculik orang? Ibu bahwa ini Maria ibu, pun mengaku. Ibu ini enggak pernah baca Bible. Cuman korban doktrin gereja aja nih, Bu. Kasihan ini. Bagaimana korban doktrin? Oh, yang korban doktrin. Kok Tuhan diculik? Kan kalian masa Tuhan bilang dicuri orang? Bukan, kalian yang baca tadi. Iya. Kan kalian tadi yang baca bahwa Maria mengatakan Tuhanku. Berarti Maria mengakui dia Tuhan kan? Ayah, iya, berarti aku, iya, jadi mayat, berarti mayat. Iya, kalau ibu aku itu. Jadi kalau ibu aku, jadi ibu kalau aku itu berarti Tuhan ibu pernah menjadi mayat. Mau. Dan pernah dicuri orang. Mayat mayat Tuhan dicuri gitu. Oh, gimana? kalau ku akui Tuhanku itu pernah mati terus bangkit pada hari yang ketiga dan naik, dan dia adalah Tuhan dan diakui, dan dia adalah Tuhan yang akan bisa menebus. Bukan bangkit, Bu, dibangkitkan. Bukan bangkit, dibangkitkan. Oh, dibangkitkan. Kalau ku akui itu kenapa rupanya? Jadi enggak apa-apa. Tuhan membangkitkan Tuhan enggak apa-apa. Oh, ya apa-apa, puji. Oke lah. Iya. Kita bisa merasa kuat. Yang penting iman. Ya, udah berapa Tuhan itu Bang? Ya, maaf, sekarang gua terbawa banget. Nanti kamu pakai akal sehatnya enggak kepake. Kasihan ibu ini. Selamatmu, oke? Kasihan ibu ini, kasihan banget. Mau usah kasihanin aku justru yang kasihan sama kalian. Coba ibu baca Amsal, Bu. Coba ibu nanti kalau kira-kira suami ibu pergi keluar kota, coba ibu baca Amsal 7:18-19. Oh, enggak usah kalau nanti suami saya keluar kota, tidak usah melakukan itu. Jadi enggak usah melakukan itu. Jadi Bible enggak usah dibaca. Kan enggak disuruh Tuhan lakukan Amsal ayat segini-segini, tidak mari, ada. Kan? Itu kata marilah kita menikmati asmara birahi sampai pagi apabila lakukan suami tidak ada di rumah, Bu. Bagaimana itu? Lakukanlah itu untukmu, Pak. Lakukannya. Nah, itu kan Bible Ibu itu. Kau. Itu kitab kau, Bu. Nah, makanya saya. Baca semua, Pak. Baca semua dan tidak ditulis. Ayo, semua manusia harus melakukan itu. Tidak ada tertulis begitu kan? Nah, tertulis itu ajakan. Marilah, ajakan, Bu. Marilah itu ajakan perintah. Ajakan. Iya, iya. Siapa yang memerintah? Ya, Bebelmu yang nyuruh. Lebih baik. Oh, Bebel. Oh, Bebel yang nyuruh. Kau yang memerintah. Mana sih ibu ini? Bebel mau yang nyuruh. Ibu pernah baca nggak Yeskel 23 nomor 1, Bu, sampai 10? Udah, sama kita, Pak. Udah pernah baca. Cuman mata bapak tuh tertutup, aku terbuka gitu. Sama-sama sudah baca. Oke, saya bacakan dengan mata terbuka apa tertutup, Bu? Yes, girl. Nah, itu terserah bapak. Maksud okay. Itu kalau itu peribahasa saya ini, Pak. Bapak tidak mengerti. Mata tertutup itu bukan mata begini. Iya, saya bacakan dengan mata tertutup. Ya, aku isi ayat itu. Udah saya bacakan. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia. Ada dua orang perempuan, anak dari satu ibu. Mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijama-jama. Dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Susu dijama-jama, Bu. Gimana itu, Bu, kalau susu dijama-jama? Tidak susu. Seperti itu. Loh, ini ada susu dijama-jama, Bu. Oh iya, tertulis di situ memang iya. Artinya apa? Baca konteksnya. Artinya apa? Baca konteksnya apa? Justru di sini nanti hamil, Bu, melahirkan anak. Kalau ya, dibaca sampai habis, cabul itu, Bu, maksudnya. Cabul, maksudnya. Cabul banget. Oh, kejadian pada saat masa kitab suci cabul gitu. Ya itu pikiran. Kitab suci cabul gitu.
pikiran gitu. Loh, memang cabul kok kontennya, coba tanyakan ke orang waras. Cabul enggak itu? Ayo. Ke orang waras. Coba tanyakan. Iya. Kan aku bingung. Cabul enggak itu? Di situ. Hah? Orang redaksionalnya aja cabul. Wah, mau copot-copot Alkitab, tetap aja. Imanku tidak akan goyah, tetap ku imani Yesus Kristus itu sebagai tanda kesempatan. Enggak, enggak ada yang goyahkan itu kok. Enggak ada yang goyahin. Kita di sini cuma bongkar apa bedanya. Duh, bapak-bapak yang ganteng-ganteng ini berdebat dengan perempuan. Yang cantik ini Putri Yesus. Buset, Putri Yesus. Yesus beranak. Oh iya dong. Aku anak Yesus. Ada anak dong. Padahal nikah. Oh, berarti Yesus ada istri enggak dong? Makanya kalau kamu tidak paham, kalau ibu kan anaknya Yesus, terus istrinya Yesus siapa? Aduh, itu aja bapak nggak mengerti, makanya percaya aja dulu, nanti kamu akan mengalami apa itu. Oh, ya, Magdalena sama Lydia. Bukan ibu melahirkan namanya. Oh, anak ibu ya. Anak angkat. Ibu anak angkat, anak adopsi. Aduh, ku jelaskan pun nggak akan mengerti, tapi maaf ya. Ibu ini ku jelaskan nggak mengerti, ku jelaskan nggak mengerti, tapi nggak pernah menjelaskan. Ibu Fitri. Tuhan. Ibu dengerin dulu, Bu. Bu Fitri, Ibu pernah Ibu apa percaya enggak? Ibu percaya enggak? Bu Fitri, Ibu percaya enggak kalau Tuhan Anda pernah dibawa oleh iblis? Iya, kenapa rupanya? Waktu dicoba pada jalan. Sekarang pertanyaan sama iblis. Sekarang pertanyaannya, apakah pantas Tuhan dibawa oleh iblis? Kalau itu pantas, emang kenapa rupanya? Menurut ibu pantas ya? Loh, kalau itu memang terjadi pada saat ibadah guru dia dicoba, emang kenapa rupanya? Kalau begitu, mana kenapa lebih kuat? Mana lebih kuat iblis daripada Tuhan? Ya, 100% firman sih, 100% Allah. Memang pada saat itu Tuhan berkuasa. Nah, dia dicobai iblis. Bukan berarti iblis lebih kuat dari Tuhan. Karena aku jelaskan dulu. Gini, Bu, ya. Saya bacain ya. Saya bacain dulu, Bu. Kenapa? Kenapa nggak mau dibaca? Karena Bapak tidak akan mengerti juga itu apa maksud dari ayat itu. Jelas di sini bacaannya. Saya baca ya. Matius 4:8-10. Kemudian iblis membawa Yesus ke gunung yang sangat tinggi. Jadi ini iblis membawa Tuhanmu. Terus? Nah, pertanyaan sekarang, kok Tuhan sebodoh itu dibawa oleh iblis? Gitu loh. Apa? Tuhan sebodoh itu? Iya, kok Tuhan ditenteng-tenteng sama iblis. Ya Tuhan bodoh lah itu. Tuhan ditenteng-tenteng iblis itu. Apa? Tuhan bodoh lah, bodoh itu Tuhan, kok iblis membawa Tuhan. Bodoh namanya. Itu bukan bodoh, itu punya makna. Maknanya baca apa? Semuanya. Maknanya baca semua. Apa? Bodoh itu. Maknanya. Nih, kalau Bapak baca semua ya, maknanya begini loh. Apa itu? Sebenarnya, kan pada saat itu ketika iblis mencobai Tuhan, Tuhan tidak melakukan apa yang diperintahkan iblis kan? Baca kan? Iya. Baca enggak? Saya tahu. Endingnya di situ, ya? Bu. Endingnya di situ. Dengerin dulu, Bu, ya. Saya jelasin nih, ya. Saya pendekar ini. Apa yo endingnya? Ya. Ayo guys. Jadi setelah sampai iblis sama Yesus di gunung yang tinggi, iblis berkata, Yesus, apa? Apa? Kok tanya lagi aku? Mak, ini tanya jawab antara Yesus sama iblis. Dengerin, Bu. Ibu diam dulu, dengerin. Oke. Okay. Iblis berkata, Yesus, kata Yesus, ya ada apa? Iblis berkata, hai Yesus, akan kuberikan seluruh kerajaan dunia ini kalau kau mau sujud menyembahku. Kata Yesus, enak aja lu. Enyahlah kau iblis, hanya kepada Tuhan Allah saja. Mana ada itu, enak aja lu. Itu kayaknya bahasa Jakarta ini lah, bahasa gaul. Iya, biar jelas, Bu, biar jelas. Bahasa aslinya. Iya, di sana jelas berkata, enyahlah kau iblis. Hanya kepada Tuhan Allah saja kau harus menyembah. Pertanyaan di sini, Bu. Yesus itu menunjukkan menyembah kepada siapa? Kepada dirinya kah? Kepada Tuhan Allah yang ada di surga? Jawab pakai dengkul, Bu. Pakai apa? Pakai dengkul. Jangan pakai dengkul.
Oh, hebatlah Bapak. Bapak aja nyuruh aku pakai dengkul. Aku jelasin aja dari tadi, Bapak enggak mengerti, apalagi pakai dengkul. Yesus. Dengerin, Bu. Yesus di situ menyuruh menyembah kepada siapa? Kepada dirinya atau kepada bapaknya? Iya, kepada bapaknya. Kenapa rupanya kalau kepada bapaknya? Berarti waktu itu Yesus bukan Tuhan. Oh, dia Tuhan. Ya, kenapa enggak minta disembah, orang disuruh nyembah yang lain? Dor. Parah ini, Bu. Dor. Bapak juga dor. Kan nanya aja udah bilang. Aduh. Tuhanku. Aduh. Pak, ya waktu dari apa? Bapak udah baca kan? Tuhanku. Udah. Berarti Maria mengakui itu Tuhan. Udah lah, Pak. Itu ada kamar. Oh, jadi Maria yang jadikan sandaran. Oh, gitu. Bu Fitri, saya mau nanya, saat prosesi pembaptisan di Sungai Jordan, itu kan ada tiga, satu yang mainan banyak air di sungai. Banyak kali pertanyaan kalian. Bentar. Sebenarnya kita mau cari informasi Yesus itu Tuhan apa bentar, enggak? Bentar, sabar, enggak usah kejang. Di sini biar ketahuan, satu mainan air di sungai, dua lagi melayang-layang dalam bentuk burung itu, burung blekok itu, tiga yang teriak-teriak histeris dari langit. Anakku yang kukasih. Ah, itu berarti ada berapa oknum itu, Bu? Menurut Bapak berapa? Loh, saya tanya Ibu, jangan tanya balik. Ah, menurut Bapak ada berapa oknum itu, Bu? Loh, saya itu tanya Ibu, jangan tanya balik. Kan lo dari tadi tanya aja, Bu. Allah itu Esa. Enggak, saya tanya ada berapa oknum. Satu, mainan air di sungai. Satu melayang-layang dalam bentuk burung blekok. Satunya lagi teriak-teriak histeris dari atas langit. Itu ada berapa oknum, Bu? Ibu Fitri kayaknya kurang sehat deh. Kalian kurang sehat. Aku bilang aku jauh dari tadi Allah itu Esa. Satu, tapi memiliki tiga. Ini lagi tes akal waras ini. Ini uji akal waras ini. Loh, saya tanya ada berapa oknum di prosesi itu. Satu, mainan air di sungai. Satu, melayang-layang dalam bentuk burung blekok. Satunya lagi, teriak-teriak histeris dari langit. Ini kah, inilah anak yang aku sayangi. Jadi ada berapa oknum di situ, Bu? Main air di sungai. Kalian yang main air di sungai. Ayolah, ada berapa oknum? Ibu Fitri kayaknya waras ini di sini. Ibu Fitri kayaknya berobat jalan. Ibu Fitri kayaknya berobat jalan deh. Enggak, Bapak waras enggak? Berobat jalan ini susah ini kalau nggak berobat jalan. Mending ibu, ibu berobat lagi deh, Bu, biar sehat. Udah sehat aku, Pak. Oh, nggak apa-apa, Kak Anu, nanti Anu resepin si Pizet dah. Tadi biar Anu resepin si Pizet, biar nggak parah banget itu otaknya. Pak, gimana? Aja, mau masa nggak bisa jawab, udah berapa oknum? Imanku tidak ada berapa oknum. Halo, ada berapa oknum, masa nggak bisa jawab? Alamak. Tumpul nih kelihatannya. Mentar lagi kan? Katanya. Ya tinggal kita lihat aja, bener nggak jawabannya? Kan itu aja. Ada berapa oknum? Ini tes akal waras aku nih. Waras nggak asal kau gitu. Jangan nangis, aku Bu. Aku waras, ya. Lo apa aja nggak waras? Jangan nangis, Bu. Eh, sorry lah ya. Gue nggak menangis. Ada berapa oknum? Ah. Ibu ini menang sebenarnya. Ibu Fitri sebenarnya sebentar, Bu Fitri. Ibu Fitri sebenarnya ini menang tapi menanggung malu. Aku Fitri ya. Tunggu. Hai para muslim-muslim, aku menanggung malu. Sama informasi. Menang dia Bapak tadi. Andi bilang kalau aku sebenarnya menang. Bayangin, menang loh. Berarti kalian semua percayalah kepada Yesus. Dia aja mengaku kemenang. Dia enggak dengar menang. Menang artinya menanggung malu. Bukan. Gue menang loh, memang menang karena iya, aku menang. Menang artinya ini. Menanggung malu. Dia nggak paham. Ayo, teman kalian tau nggak membaca tadi kitab baca Alkitab Kristen loh, katanya Yesus itu Tuhan. Mari dia mengaku Yesus itu Tuhan. Ayo, mari semuanya biar masuk surga. Ya, Ibu sebenarnya yang menang. Oke, Anda berhasil menang. Anda berhasil menang melawan Yesus dan bersekongkol sama iblis menuangkan Yesus. Hidup kemenangan itu. Kenapa nggak gini? Ngapain itu dia? Surgamu itu perang naga loh. Di surgamu itu enggak ada ketenangan, perang naga. Iya. Di mana perang naga? Siapa juga mau ikut ke kamu, Dek? Surgamu perang naga loh, enggak ada ketenangan. Kamu belum tahu di surga ada perang naga ya. Baca Bibelmu.
kita buka ya di surga mu raga ya. Di surga udah pernah masuk ya. Surgaku? Bunda Rama udah Bible pernah masuk surgaku? Di Bible mau ngomong. Ibu udah pernah masuk surga. Kan Bible mau itu ngomong. Berarti Bible mau bohong. Oh, berarti Bible mau ngomong dibohongi apa? Berarti kamu dibohongi Bible mu dong. Di surgamu itu perang naga gitu ya. Kita mau itu surga ketenangan. Gitu ya. Perang naga. Aneh lo, kamu gitu. Kena api-api naga lo. Wih. Terus ada perkawinan domba lagi. Perang naga, perkawinan domba adik-adik. Siapa juga yang mau masuk ke situ? Amit-amit. Amit-amit ya, emang Bunda Rama udah pernah pernah masuk ke surga. Di Bible mu itu lo. Bunda punya Bible toh. Di Bible ya, tapi bukan Bible ya. Iya, di Bible mu itu para penulis penulis Bible, para rasulmu mengatakan ada surga perang naga lo. Mantap lah. Ya kamu kena, ya masuklah kamu. Kamu jangan ngajak-ngajak kami. Kamu aja masuk sana. Oh, tapi surgaku ya beda loh. Surgaku tuh bukan seperti itu pengertiannya. Apa? Itu cuma takutan. Pengertiannya itu luas loh, Bunda Rama. Nah, aku kasih tengok ya di Biblemu ya. Di surgamu itu ada perang naga. Aduh, mampus deh kamu. Di surga Bunda yang ada perang naga. Di surgamu itu memuji Tuhan. Yuk, masuk yuk. Di Biblemu deh ada perang naga. Siapa juga yang mau konyol-konyol masuk ke situ? Enggak lah. Moh. Mau cepat-cepat Alkitab pun terlihat. Tenang aja. Aku ya, itu enggak, tidak akan goyah imanku. Gak usah ngajak-ngajak kami, masuk aja. Gak usah ngajak-ngajak kami, kamu aja masuk sana, ya. Ikut perang naga sekalian. Kalau ibu nggak mau, nggak apa-apa. Cuman kasihan ya masuk dulu. Tadi ibu Fitri ini, tadi ibu Fitri sudah persiapan dia mau pergi ke pasar beli helm sama baju anti peluru. Kalau meninggal nanti harus pakai itu supaya enggak kena peluru nyasar gitu. Ayo papa, mau pakai peluru juga. Ayo pakai peluru lah yuk. Tapi ya aku jelas aku katakan ya, di surga aku itu memuji Tuhan. Kenapa laki-laki? Kenapa kalau laki-laki bokapmu atau kakekmu dulu meninggal pakai jas, kenapa enggak pakai baju anti peluru ya? Kasihan dia loh kena peluru nyasar. Iya ya. Kasihan ya, aduh, kasihan. Kecil. Tahu, nggak tahu bagaimana apa maksudnya itu, bodohnya. Mesti pakai jas, emang ada pesta di sana. Oh, emang apa baju mau pakai jas ya? Pergilah pak, pakai jas kau. Tetapi maaf ya, iman. Ya bukan saya pakai jas kan, kakekmu dulu meninggal pakai jas loh. Apa? Kakekmu waktu meninggal pakai jas waktu dikubur, didandanin dulu. Kenapa? Mau ke pesta? Tahu dari mana? Emang bapak lihat? Oh saya yang kali kubur, saya yang kali kubur. Kutunjukin nih perang naga nih, kutunjukin nih. Biar kamu tahu. Makanya kami tuh nggak ogah mau najis masuk perang naga, surga perang naga nih. Bunda besarin dong. Dia belum tahu ternyata di surganya ada perang naga, Bunda. Aku sebenarnya udah tidur ya. Maka timbullah peperangan di sorga. Wow, keren. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga. Ih, kamu ngajak-ngajak kita ogah. Surga kok ada perang naga. Hangus. Ya kata Bang Hadi ya, beli itu ya, beli apa tadi ya? Oh, beli helm ya. Oh iya, buat nangkis itu api dari naga ya. Kacau deh. Oh surga ada perang naga, amit-amit, perang ketenangan. Enggak baca apa maksud dari ayat itu. Ya baca nih, apa ini terangin apa maksudnya nih? Udah. Apa? Udah aku terangin. Habis itu buka, habis itu buka Matius 21:31 ya. Cepat ayat kitab lagi nih, ayo mau bahas yang lain lagi nih. Enggak dicopot ini coba nih. Nah, itu ada judulnya tuh yang dibuka ibu. Nyanyian kemenangan. Ya, perang naga. Wow. Naga. Itu yang dibawa itu yang dibawa. Lu baca yang di atas. Itu yang dibawa, Bu. Naga. Maka timbullah peperangan di surga. Mikail dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikat lainnya. Waduh, kacau surgamu ini. Amit-amit deh. Kacau surgamu ini. Iya, itu kan naga dikalahkan judulnya. Judulnya aja. Pacarnya. Iya,
Ya iya perang naga. Ini ya, perang naga tuh masa perang ondel-ondel. Ini perang naga baca nih. Ayo. Nah itu setan yang dikalahkan. Naga kamu nah, pikir perang apa? Emang perang apa ondel-ondel? Ini naga nih. Naga nih baca nih naga. Melawan naga. Iya. Perang Anda. Berperang. Ya, baca nih. Kamu bisa baca kan? Enggak buta ya. Berperang melawan naga. Di surga, peperangan di surga, berperang melawan naga. Ih, ngeri deh. Nggak usah lah kok ngajak-ngajak kami, amit-amit. Masuk orang-orang mau ketenangan di surga, mau perang. Amit-amit. Jangan lah kamu ngajak-ngajak sini. Nggak usah kok ngajak-ngajak kami. Kamu sendirilah sana berperang. Ikut berperang ya, pakai helm, pakai perisai, pakai apa lagi ya? Tapi naga itu apinya itu nyembur-nyembur loh, hati-hati kamu terbakar loh. Ada acara kawin-kawin juga di sana, Bu Rahma. Ada acara kawin-kawin juga di surga mereka itu. Jadi yang kawin itu tidak harus ya? Yang kawin itu tidak domba, harus ya? Api naga. Wish. Ya Allah ya Rabbi. Konyol bener surganya ya sampai ada yang paling lagi. Yang paling parah itu perempuan Sundal mendahului dia loh. Aduh, mana kan itu coba? Matius, Bu. Matius 21, Matius 21:31 berapa? Bacain. Itu beda. Makanya 21:31. Bisa sama kalian tapi intinya gini loh. 21:31, Bu. Ya. Matius 21:31. Ada lagi tuh Tuhannya butuh perawan loh. Menurut perawan ayo. Berapa di Tuhannya butuh cari, perawan? Cari lagi. Ngeri, ayo cari lagi ayat mana Matthew. Nih ayo. Matius 21:31 dulu. Nah ini coba baca ya. Baca, baca. Ini kamu di sini. Kamu di sini dikasih tahu supaya kau tahu itu Bible-mu. Dikasih tahu jadi sabar baca, ya. Baca ibu, baca ibu. Siapakah di antara kedua orang dulu, itu Fitri. Melakukan kehendak ayahnya, jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sun, jijik aku nyebutnya deh, akan mendulai kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya Allah ya Rabbi, apa ini ya? Ya buku dongeng. Ibu, itu ibu baca obat-obat Alkitab loh. Jijik aku bacanya belum. Ibu, kita buka lagi. Tuhan butuh perawan ya, kita butuh perawan. Tuhan butuh perawan buat apa ya kira-kira ya? Ngeri sekali ya. Jangan ngajak-ngajak di sini ya. Jangan ngajak-ngajak di sini ya. Jijik kami itu loh. Jijik. Iya, jijik ya. Aku enggak. Ibu. Udah jelasin Ibu ya. Enggak usah jelasin. Enggak usah kok jelasin. Itu Bible muternya di situ kok kita baca. Yeah.
Dina dina riko subuh ibarat dina dina sing tau riko siang rusul rusul muti jero hatimu jero suti dodo iki jero hati dati kok ngapain kok jelasin? Udah kita baca kok. Ibu enggak tahu coba ini. Siapa yang lebih pintar? Penulis pintar apa kamu? Kan penulis ini para rasul toh. Ngapain kamu kita dengar? Enggaklah penulis lebih pintar daripada kamu. Kamu siapa? Penulis tuh, kamu percaya penulis. Tapi aku salut ya sama ibu, udah baca kitab, makasih ibu ya. Biasa. Iya, kamu siapa? Aku siapa? Aku penulis. Tuhan membangkitkan Tuhan, lucu dan ngakak. Ah, terserahlah pak, udah mau jelasin. Terserah katanya. Terserah. Iya, aku gak bisa maksa. Ibu, kasihan ibu. Maaf ya, yang penting. Aku. Ya udah mending ibu Fitri istirahat dulu deh ibu, daripada nanti Tuhan datang membangkitkan Anda. Kita kasih dulu bang yang Tuhan diserahkan ke Tuhan. Tuhan diserahkan ke Tuhan. Gelap orang mah nggak kelihatan gelap. Ya sebentar aku carikan dulu. Ketika Tuhan diserahkan ke Tuhan, berapa Tuhanmu dek? Berapa Tuhanmu dek? Tuhan diserahkan ke Tuhan ya Allah ya Rabbi. Tuhan membangkitkan Tuhan. Aduh. Oh terus kayaknya dari tadi udah muter-muter ini dulu. Makanya aku sebenarnya kalau aku jelasin gak akan nerima klien. Bu Betri, ada kalapandak nggak di situ? Ada kalapandak nggak di rumah? Untuk apa pak? Untuk bapak? Aduh butuh kalapandak ya. Diminum, dicampur air baru diminum bu. Minum aja pak, aku tidak butuh itu. biar sehat gitu loh bu. Aku sehat loh pak. Kayaknya bapak nggak sehat dah. Udah tahu jelas Yesus itu Tuhan, tapi nggak mau menerima. Bagaimana ibu memenuhankan anak orang bu? Hah? Anak orang itu dituhankan deh, anak Maria lo. Aduh pak, sudah cukup. Kalau bapak tidak mau, terserah. Aku udah tahu dari tadi bapak. Bu Betri, terakhir bu Betri, Tuhan ibu namanya Yesus itu anak Bunda Maria ya? Bapak belum tahu, atau sudah tahu atau gimana? Belum, saya mau nanya ibu, saya belum tahu. Kasih tahu saya. Saya, bapak belum tahu kan udah baca kitab tadi semuanya. Apakah Tuhan ibu anaknya Bunda Maria? Kan bapak udah tahu, kenapa nanya lagi? Bisa jawab atau tidak? Aku bisa jawab, tapi bapak gak akan terima. Ya, terima aja, dijawab. Terima aja, dijawab. Sebenarnya bapak gak tahu. Nah, apakah Tuhan ibu itu anaknya Bunda Maria? Bapak udah tahu kan udah baca kitab. Belum tahu, serius saya belum tahu. Kasih tahu dong. Dari tadi. Kasih tahu dong. Bapak bohong dari tadi. Apakah Tuhan ibu? Dari tadi apakah Tuhan Bu Fitri anaknya Bunda Maria? Dah. Katanya udah baca kitab. Nangis. Nangis nih, jangan nangis. Jawab aja. Gue nggak nangis pak. Gue nggak nangis. Gue suka cita loh karena kemarin sudah terungkap bahwa Bu Betri tahun berapa sebentar bu tahun berapa Tuhan Anda lahir di muka bumi Bu Betri tanggal berapa Tuhan ibu lahir untuk apa bapak tahu baca kan udah baca kita pasti tahu lah di Bible nggak ada tertulis tanggal berapa Tuhanmu lahir nggak ada enggak ada. Emang kalau bapak sudah tahu bapak mau percaya sama Yesus iya. Saya percaya nanti. Mereka. Kalau kau bisa tunjukkan tanggal berapa Tuhan mau lahir tanggal berapa? Ini dulu dong baru aku tutup. Iya. Ini aku baru aku tutup nih. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Aneh. Ada-ada aja aneh. Ini ya. Nih, aneh. Tuhan diserahkan.
Iya, betul-betul aneh itu Bible itu. Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Wih, betul-betul konyol. Baca-baca. Aduh, konyol bisa, ya, bagi ya. Berapa Tuhanmu? Enggak turunin aja Bu Fitri, enggak bisa debat dia. Ya. Kasihan memalukan berapa Kristen. Berapa Tuhanmu? Turun, Bu. Kamu memalukan Kristen loh, Bu. Sama aja tapi Bible-nya. Bapak malukin. Bapak aja yang dari tadi nyari-nyari kesalahan. Ini. Bukan nyari kesalahan, memperlihatkan data. Aduh, Pak. Bapak aja cepat-cepat Alkitab. Ya gak kalau ini salah berarti, kalau ini lu anggap salah berarti Bible-mu banyak salah. Gimana sih ini Bu ini? Oke, ini Yesus, ini Yesus diserahkan kepada Tuhan. Berapa Tuhanmu, ayo. Kalau kamu pintar ini bisa kau jawab nih. Yesus kan Tuhan kamu bilang. Ah, Yesus Tuhan. Terus dia diserahkan kepada Tuhan. Berapa Tuhanmu? Ibu bermaksud ya, Injil 1 udah aku kasih tahu tadi berapa Tuhanku. Ini berapa? Ini berapa Tuhan? Yesus diserahkan kepada Tuhan. Yesus diserahkan kepada Tuhan. Dibaca deh, ini dijelaskan deh. Yesus diserahkan kepada Tuhan. Yesus diserahkan kepada Tuhan. Ini berapa Tuhanmu nih? Dia dibawa ke Yerusalem untuk diserahkan kepada Tuhan. Wih, terguncang Kristen pada sore ini bukan gara-gara kau. Terguncang, kata bapak, mana terguncang, iya aku aja Kristen gak terguncang. Ya, Tuhan berapa nih, ayo jawab nih, Tuhan diserahkan kepada Tuhan, aduh kacau deh, apa juga yang mau jadi ini, jangan ngajak-ngajak kami lah, kamu sendiri ya yang inilah, yang pusing ngadapi bibirmu. Ibu gak mau masuk surga, ya sudah, aku gak maksa, aku gak juga nyuruh ibu. Amin surga naga. Perang naga, iya, amin-amin. Enggak lah, deh. Enggak. Oh, deh. Enggak. Tapi iman pendam gue, ya, Bu. Udah, amin, turun aja, Bu Petri. Memalukan, udah gak nyambung ini diskusinya. Kayaknya Bapak yang memalukan. Oh, siapa yang memalukan? Memalukan lah. Sangat memalukan, Bu, kalau kamu menuangkan anak Maria, loh. Memalukan itu. Aduh, berapa kalian malukan? Kita buka itu, itu apa ya? Dia menyusu, ya. Kita buka, ya. Itu menyusu ya, yang menyusu kita buka ya, mau lihat ya? Dia, dia udah tadi dia udah akui Bu kalau Tuhannya disusui. Oh, kan kita aku pikir kamu lihat. Aku udah pikir kamu lihat. Jadi sambil Tuhannya disusui dia menyembah juga gitu. Waduh, Bapak ngarang, aduh, nambah-nambah lagi kata-kata. Ah, imanku sudah ganggu ya, sorry ya. Berobat dulu deh, berobat. Terus pelajari Bible-mu. Kenapa di surga ada perang naga? Itu pelajari dulu deh. Minum dulu air putih, baca Bible-mu. Benar nih, kita ini ke surga mau ketenangan. Kayaknya Ibu Fitri. Kayaknya Ibu Fitri ini nggak punya BPJS nih, nggak berobat nih. Tadi bilang. Kenapa di surga itu ada peperangan naga? Kan udah kujelaskan tadi. Apa ibu nggak mana? Nggak pernah ibu jelaskan. Nggak pernah ibu menjelaskan. Ibu ngaco dong. Tuhan diserahkan ke Tuhan. Konyol. Ibu bilang tadi apa? Kenapa di surga ada peperangan naga? Iya kan? Apa itu? Iya pada saat itu salah satu malaikat Tuhan memberontak. Nah itu yang terjadi naga. Berarti ada perang. Berarti Ibu Fitri aku ya ada perang di surga. Itu zaman itu dulu dia ingin Tuhan. Nah Tuhan buang itu Lucifer itu. Tapi tidak ada datanya bahwa perang telah selesai. Gak ada. Oh kalau gak ada emang kenapa Bapak maksa? Bikin datanya ya, Pak bikin. Ya, artinya masih ada perang sekarang kalau gak ada penutup. Belum sekarang ada, kan belum itu. Belum ada gencatan senjata, belum ada, masih ada perang kok. Pada saat itu, Bapak masa kali membuat surga itu harus ada peperangan sampai sekarang. Nah, itu ada perang. Pertanyaannya gini, Dek. Pertanyaannya gini, kira-kira kapan Yesus itu jadi Tuhan, Dek? Kira-kira kapan? Sejak dalam kandungan. Dia jawab, Pak. Itu terlambat masuk ya, Bu ya? Iya, terlambat, iya. Dijelasin dong kapan kira-kira Yesus jadi Tuhan kapan? Daripada ulang-ulang, aku jelasin terus. Tanya tuh Pak Handi, Pak Handi tahu loh kalau Yesus itu Tuhan. Jawabannya Ibu tadi Ibu Fitri adalah Yesus Tuhan itu dari awal. Itu. Berarti jadi Yesus dengerin dulu. Yesus itu yang menciptakan manusia. Yesus yang menciptakan Adam. Yesus yang menciptakan. Aduh, aku mau tahu. Saya selesaikan dulu.
diajari ya, di, Tuhan. Menurut Ibu Fitri, menurut Bu Rahman sebentar. Menurut Ibu Fitri, Yesus itu Tuhan dari awal. Yesus yang menciptakan Adam. Yesus yang menciptakan manusia. Yesus yang menciptakan Bunda Maria. Yang dikandung Bunda Maria yang menciptakan Bunda Maria. Yesus melahirkan yang menciptakan dia. Yesus menyusui yang menciptakan dia. Itu jawabannya Bu Fitri. Allahnya tidur. Ya. Itu jawabannya. Jadi gini guys. Aneh demen ya kalau ada berarti dia Bu Fitri ini, gini ya. Berarti dia bohong. Dia jadi, bohong. Dek, kamu bohong. Jadi kalau bisa host sering-sering naikin yang kayak Fitri gini karena biar kita bisa explore ketidakwarasan ya. Dogmanya ya, sebentar, kesesatan dogmanya karena Fitri itu bukan yang lihat pas sebenarnya berarti adek, itu berarti sebenarnya kamu, orang yang mendengarkan satu, yang di bawah gitu berarti adek berarti kamu bohong karena Yesus itu mati dulu baru bentar Tuhan. Ini aku tunjukkan bukti ya, bahwa dia itu mati dulu ya. Sebentar bang, aku kasih data dulu satu kali nih. Jadi kau bohong ya, kamu bilang itu Yesus jadi Tuhan sejak lahir, sejak dulu. Enggak, kau bohong ya. Ini kita buktikan kebohongan ini ya. Dia bukan bohong, tapi dia enggak tahu kitabnya. Dia bukan bohong, Bunda Rama. Ini aku dia baca tahu. Ya. Oke, kita bacakan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Jadi dia mati dulu dong. Salah lagi kamu. Harus mati baru bisa jadi Tuhan. Jadi kalau tidak dibunuh oleh tentara Romawi, gak ada Tuhanmu loh. Gitu deh. Ya. Kenapa mencoba dengan kitab Ibu? Itu ayat. Itu banyak. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Jadi jangan kamu menyesatkan teman-temanmu ya. Adek coba, ya, baca dulu ini. Sambungin ke ini Bu Rama, kisah 236. Coba kisah 236. Sambungin ke situ. Baca Ibu, kisah 2. Sebentar Bu Fitri, sebentar ini Bible-mu loh. Kisah 236. Bible-mu diam dulu, ini Bible-mu loh. Hormati Bible-mu kalau dibaca. Enggak ada Bang Adi, enggak ada. Enggak ada seperti kita kalau kita membaca Al-Qur'an, orang yang mendengarkan aja berpahala. Kalau membaca kitab enggak ada gitu, Bang. Oh, ini Tuhannya dibentuk nih. Ini deh. Ya. Ini Tuhanmu dibentuk. Ya, supaya kamu itu akalmu berfungsi. Kita fungsikan kembali akalmu di sini ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Nah, gitu. Tadi itu dia mati dulu baru jadi Tuhan. Nah, ya, ini yang membuat dia jadi Tuhan Allah. Coba-coba kalau kita jadi gini. Alasannya jawabannya comot-comot. Jawabannya comot-comot katanya. Pendeta itu di gerejamu, pendeta itu comot-comot. Pendeta, dengar ya, dek ya. Pendeta di gerejamu itu comot-comot. Dia tidak baca ayat Parno. Enggak pernah dia baca ayat Parno itu. Coba Bunda, bacakan di Yeskil. Ayat Parno. Sudah dibacakan ya, Bang Andi. Oh, dia tidak baca kan di gereja ayat-ayat Parno. Mau nanggapi dikit ini. Bentar Bu Rahma. Silakan. Bentar Bu Rahma, ini mau nanggapi dikit ini yang di bawah ini. Dia bilang gini, saya tantang Rahma buka hadis Maryam jilid 3 nomor 152 Quranmu mengakui Yesus sebagai tampilin. Enggak ada ya hadis Maria ya? Enggak ada. Sejak dulu enggak ada namanya hadis Maria. Jadi jangan bego yang namanya Oten yang namanya jangan bego dengan mengatakan ada hadis Maria. Mas Ben, Anda typing apalagi naik ke atas. Isi otak Anda dengan ilmu. Mas jangan Ben, semangat. Anda akan dimaafkan nanti. Mas Ben enggak usah ditanggapi sampah. Enggak usah. Tempatkanlah sampah pada tempatnya. Enggak usah. Kalau mantan dibuang ke mana, Bang Andi? Mantan dibuang dikembalikan kepada yang semula supaya mantan bisa reunian. Oh, daripada gitu. Daripada LDR terus. Oh, aku enggak pernah LDR-an. Ibu Fitri itu selalu LDR-an sama Ibu Fitri itu selalu LDR-an sama Tuhannya, anaknya Bunda Maria. Iya, dia bilang anak Tuhan. Dia sendiri tadi bilang dia anak Tuhan loh. Dia LDR-an sama Tuhannya. Kalian aku nggak LDR-an loh, aduh. Kan anak Tuhan, Tuhanmu di mana, kau di mana, kan LDR-an namanya. Tahu LDR-an nggak? Menurutku LDR-an, aku enggak. Tuhan ada di hatiku. Oh, Tuhanmu ada di hatimu. Taruh kembali ke topik. Bu Fitri, Bu Fitri kalau ke gereja hari apa, Bu Fitri?
Aku tidak bisa katakan sekarang karena aku ke gereja tuh nggak cuma hari Minggu. Kenapa rupanya? Mau ngapain? Mau ikut? Ayo. Iya. Gereja ibu di mana? Gereja ibu apa namanya? Untuk apa, Pak? Bapak mau untuk apa? Katanya ngajak saya. Bagaimana saya mau ikut? Gak tahu namanya gerejanya. Ah, yakin nih? Di Indonesia yakin, banyak gereja. Yakin saya mau masuk. Saya ajak pendetanya debat. Siapa gereja apa? Aku ikutin semua gereja loh, Pak. Iya, gereja apa yang sering kau ikuti? Gereja apa namanya? Ada Pentakosta. Semua ada gereja. Alamatnya di mana? Saya datang hari Minggu besok. Alamatnya di mana? Ah, yakin mau datang? Emang apa enggak ada gereja? Datang saya. Siapkan pendeta, saya ajak debat di situ ya. Oh, Bapak datang mau berdebat bukan mau memuji Tuhan. Oh, salah. Saya mau ajak pendeta debat, ngapain? Saya pengen ngajak pendeta mau berdebat. Gimana sih lu? Di mana alamatnya? Bapak mau ke gereja. Enggak, aku tanya, Bapak mau ke gereja mau ngapain? Mau berdebat sama pendeta. Oh, salah. Makanya enggak bisa, Pak, karena di gereja itu enggak bisa. Enggak, karena di situ tempat. Kalau begitu enggak usah deh. Saya masuk gereja, saya ingin bertanya kepada pendeta. Boleh enggak? Mau bertanya apa? Saya bertanya yang seperti tadi, saya kasih ayat porno. Kamu kasih ayat porno? Ngapain? Marilah kita memuaskan birahi bersama-sama karena suamiku sedang perjalanan jauh. Kan di tempat kan punya kan Bapak kan punya ayat porno. Kami tidak mana ada itu, kami. Kami enggak ada. Iya, enggak usah ditanggapi dia, Bu. Ada nggak perintah pergi gereja hari Minggu sama Yesus? Ada nggak? Banyak kan pertanyaan kliennya mencari mana ya? Sebenarnya udah kena mental. Intinya kan kalian mau tahu Yesus itu Tuhan apa enggak? Udah aku jelasin dan kalian udah baca sendiri. Ya bahwa udah. Jadi itu Tuhanmu, jadi Tuhanmu itu anak orang ya? Jadi Tuhanmu anak orang. Bapak udah baca tadi kan, Bapak bilang iya, udah baca dari awal iya, sampai selesai. Kalau kamu menuangkan Yesus, Bu Fitri, kalau kamu menuangkan Yesus, Ibu Fitri, artinya kamu menuangkan anak orang, betul ya? Apa? Kamu menuangkan anak orang ya? Aduh Pak, aku capek kali bilang sama kliennya. Bapaknya itu yang kalian jawab dari tadi, kalian udah baca kita. Ada yang ngomong kasar di bawah, terguncang dia. Sama-sama dengan orang Bugis kita, Bro. Bugis, ya, mengeluarkan bro. Kata-kata kotor ya. Lu kalau mau ketemu gua, kita sama-sama orang Bugis. Ya, Tomina. Kalau ini nih Tomina, kalau saya mau pulang nanti ke Makassar. Sesudah Idul Adha, kita ketemu aja di sana, ya. Kita debat yuk. Gua haus ini. Dia memang penghujat, Bang. Haus ya. Haus ya. Mau minum apa? Enggak usah haus, krimen sebagai Tuhan yang terselamat. Ibu Fitri, terakhir Bu, sebelum Ibu diturunkan kepada Yang Maha Kuasa. Dengar dulu pertanyaan. Diturunkan Maha Kuasa. Sebelum Ibu diturunkan kepada sama Yang Berkuasa di sini, apakah Ibu Fitri menuhankan anak orang? Kan udah dijawab dari TKI, kita gitu tuh bahas itu dari jembatan dan dia mampu. Belum pernah dijawab. Saya ulang kembali pertanyaannya ya. Sebelum Anda diturunkan oleh yang berkuasa, apakah Ibu Fitri menuhankan anak orang? Kalau Bapak nih, Bapak ulang nih. Ku jawab lagi kok kita muter-muter intinya. Bapak enggak Bapak mau tahu apa? Ibu Fitri kan belum jawab dari tadi itu. Aduh, kayak udah loh Pak, Bapak enggak ingat ya. Muter lagi dia ya dulu. Kalau begitu tolong dong ingatkan, apa salahnya sih, apakah Ibu Fitri menuangkan anak orang? Gimana mau bilang ya, mau aku jawab pun Bapak akan nolak. Saya nggak nolak. Gimana? Saya terima, saya nolak, saya nggak nolak. Masa ya, coba jawab, apakah Ibu Fitri menuangkan anak orang? Silahkan jawab. Bapak aja udah baca semua kata Bapak Alkitab. Ibu Fitri menuangkan anak orang? Jawabannya A, ya, B, tidak, C, tidak tahu. Coba mau dijawab, Bu Fitri. Jawabannya sudah dijawab Bapak Ibu Alkitab dari kisah sampai selesai semua. Dan apakah, Bapak sudah mengakui Yesus itu Tuhan. Apakah Ibu, amin, apakah ya, Ibu Fitri, ya. Apakah Ibu Fitri sehat walafiat? Oh, I'm fine. Kayaknya mentalnya udah kena. Kalau Ibu sehat, obat apa yang Ibu konsumsi selama ini? Ibu,
Kalau ibu sehat, ibu mengkonsumsi obat apa tiap hari? Atau saya roba pertanyaannya, apakah ibu berobat jalan? Obat saya, hati apa? Yang gembira adalah obat ini yang ini kamu manusia. Sudah baca ya? Adek, kau sudah baca nih ya? Hati yang gembira. Jangan nyanyi bu, jangan nyanyi bu. Bukan di sini bukan tempat nyanyi. Dong. Ini baca Yesus. baca ibu. Yahudi ibu punya ini loh, Yahudi punya. Jangan bu, kalau cuma pendapat nggak ada di Bible jangan. Kita nggak boleh. Kalau nggak ada di Bible jangan. Kalau penafsiran jangan bu. Jangankan yang ada di Bible dibantah, apalagi ini pasti dibantah. Harus yang ada di Bible aja, jangan penafsiran. Ini literasi Yahudi ya. Gak apa-apa bu, jangan bu, gak boleh kita begitu. Di Bible aja dia gak percaya, apalagi literasi bu. Apalagi terasi. Oh, dia gak paham sejarah Bunda Rama. So, kata siapa aku gak percaya sama Alkitab, aku percaya. Kalau kau percaya di Bible, artinya kau akui tadi itu bahwa Tuhanmu diserahkan kepada Tuhan. Aku udah bilang tadi udah jam 1 ya. Sekarang ini udah jelasin. Ya udah istirahat aja bu. Boleh nggak? Saya minta dengan hormat. Ibu Fitri silakan istirahat dulu. Oke? Silakan istirahat. Bapak, kayaknya bapak juga perlu istirahat. Soalnya saya perhatikan dari tadi ibu ini dengkulnya udah basah. Mentalnya udah kena deh itu. Kok nuduh kalian nuduh aku? Iya, saya perhatikan dari tadi ibu capek, dengkul ibu nanti basah loh. Gimana? Kok berarti karena aku kalau aku capek tapi pasannya aku nggak capek? Iya. Gimana? Kalau bisa dengkulnya dikompres bisa. Apa alat dengkul? Dengkulnya pusing itu bang buat mikir. Iya. Capek kali ini aku nggak mikir. Kasihan dengkul ibu dipaksa mikir loh, jangan. Kasihan dengkul dipaksa mikir, jangan. Aduh pak, aku nggak capek mikir. Dengkulnya yang capek bu, dengkul ibu yang nggak capek. Katanya dengkulku di sini nggak lagi nggak capek. Mau gimana ini? Jangan menunggu. Selama ini kan ibu pakai dengkul mikir, jadi capek dia, kasihan. Aduh, apa kalian nih? 1, 2 berapa ya? 1, 2 Kasihlah dulu dia makan roti nih. Ini dek ini ya. Roti jelek di atas. Kotoran ya. Dek, makanlah dulu ini ya biar kamu agak sehat. Makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar yang kau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering bijinya ini firman Tuhan. Pantaskah firman Tuhan ini di Bibelmu? Ini di Bibelmu loh. Roti dibakar di atas kotoran manusia, Bu. Buset. Emang sejak kapan kotoran manusia jadi bisa bahan bakar ya? Cepat-cepat ayat, aduh aku bilang pak baca semua. Copot-copot lagi dengkulnya berfungsi. Ayolah. Udahlah bu istirahatkan dengkul berpikir, turunlah. Untuk bapak aja istirahatkan, sholat tuh. Bisa sholat. Bakar ya, sebentar. Beli roti, kamu bakar ini boleh nih kalau kau imani Bibelmu nih boleh. Tetapi kalau kau tidak imani ya udah jangan. Kalau kau imani nih di sini kau menganggap Bible itu firman Tuhan, kau beli roti, bakar di atas kotoran. Tapi kalau kau enggak imani jangan ya, jangan. Ya kan firman aku ya. Aku mengimani Alkitab. Dengar. Tapi kan boleh dong kau bakar. Boleh dong kau bakar roti di atas kotoran manusia, di atas tai. Tai itu kotoran manusia. Boleh kalau kau percaya ini firman Tuhan, boleh. Bukan dong. Bukan begitu Bu Rama. Yang biasa dipakai ibu ini itu yang ngambang di kali warna kuning, itu yang biasa dipakai. Aduh, kata awak dia berarti dia masuk akal. Fitri, lakukanlah ini enggak kan? Nah, ibu mau lakukan apa lah? Di belakang itu tertulis. Di belakang rumah, di belakang rumah ibu Fitri kan ada kali. Itu biasa ada ngambang, bu ambil aja. Di situ kan tertulis dek. Di situ tertulis makanlah roti itu. Disuruh makan lu. Wih. Ya Allah, ya Rabbi. Allah, dengkulnya enggak capek. Oh, istirahat, bercolak tuh. Terlalu. Makanlah roti. Ini kok firman Tuhan joro amat. Aneh-aneh Bibelmu. Lagian ibu, makanya Bu Fitri, makanya kalau panak jangan diminum. Oh, bagi kalian begitu ya. Kalau panak itu obat luar, jangan diminum. Begini aku jadinya, bilang, Bu. Baca kitab itu jangan cepot-cepot, baca semua. Kalau panak itu obat semua, sudah mengaku itu. Bu, kalau panak itu obat kurap panu gitu loh, kenapa sampai? Bu Fitri, kalau panak itu obat panu kurap gitu ya.
itu kenapa ibu minum, ini jadinya begini. Oh begitu ya, punya bapak-bapak yang minum kali. Aku gak minum itu. Ya beginilah akibat menuhankan seorang maling, keledai dan penipu. Udah jangan terlalu begitu. Udah Bu Fitri silakan istirahat, kasihan dengkulnya tuh. Turun aja dulu. Dengkulnya capek Bu, dibuat nyukur nanti istirahat dulu Bu. Dengkulnya capek itu kelihatannya. Capek. Ya, capek Bu. Kasihan. Udah ya teman-teman, sekian dulu ya. Ibu ini enggak ada ilmunya. Sangat memalukan ini. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.